بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tamo kali samalah kita mencak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling besar sekali adalah boleh panjangkan umur kita tak mati lagi. Serta pula wis sihat wal afiah dan bagi pula masa kepada kita boleh kita mari ngaji pula pada malam ni. Sebab ngaji ni kita tahu belaka dah kata benda wajib. Siapa tinggal benda wajib ni berdosa lah. Lebih-lebih lagi ngaji ni untuk kita nak buat amal. Ada kita ngaji, tewa amal, dengan tak mengaji kot pada kata lah. Sebab Nabi kata, al-ilmu imamuhu wal-amalu tabi'uhu. Ilmu-ilmu ni adalah jadi tu imih. Nah, ada pun wal-amalu tabi'uhu dan amal tu adalah jadi makmum. Kamu dia, kita ada waktu imih, dah pakai makmum jadi tu imih selalu. Itu dia panggil salah lah dia. Sampai tu nak mengaji, dia panggil mengaji duduk depan. Pertama lagi Nabi kata ta'allamul. Ta'allamul ilmu. Mana belajar ilmu ni. Dia panggil fa'innal ilma ruhul amal. Nabi suruh kita mengaji tutup ilmu ni. Kerana ilmu ni ada ruh bagi amal. Amal tu dia panggil hijau untuk kita nak makan lepas pada mati. Maka amal tu nak mengesah. Ruh dia adalah kena kepada ilmu. Terbaik. Kemudian ni malam ni kita gilir kitab penawar bagi hati hubung kaitan duk cara di segi bab ria. Ria ni bahasa Arab, bahasa Jawi makna mengenai. Wa amal dengan mengenai, wa amal dengan menunjuk. Segi wa amal tu comel dah sedekah, semaya, puasa, zakat, haji kita kata gilah. Molehlah amal ibadat tu hak sunat hak wajib. Tapi segi tempat salahnya kita kosak dalam perut tu nak widi demo puji. Kosak dalam perut nak widi demo tu sebut-sebut nama. Kosak dalam perut tu nak kata kita ni orang rajin. Tu orang panggil hak tu punuk. Maka dia kita nak kenal lah hak tu bahasa Arab orang panggil ria. Pengaji dah baru ni nyo. Di antara Nabi kita dengar satu hadis bahawa ni. Inna Allah haramal jannata ala kullu murain. Bahawasanya Allah Ta'ala muharrah ia akan syurga tiap-tiap orang yang ria. Jadi Allah Ta'ala teguh. Orang ria wa amal dengan menunjuk ni tak boleh masuk dalam syurga. Yang ni tak boleh masuk peka awal. Orang boleh masuk surga belakang, kita tak boleh masuk lagi. Kerana amalan yang kita duk khijau ni, baik semaya, poso, zakat, kera'i atau zikir ni, dia ada salah dalam perut masa kau kita beramal. Dan niat wina mempuji atau nak nunjuk demo. Salah tu, tegah daripada surga tak sehari masuk dengan mana? Dia saat ni tu, dia panggil haram dengan mana tegah tak sehari masuk dalam surga. Dengan ada hal ni tu. Sampai kalau kita ngaji lah hadis lain, dengan mana dia ayat katanya innal jannata takallamat ana haramun. Sesungguhnya syurga ni haram ni ada 4 perkara. Atau innal jannata takallamat. Sesungguhnya syurga ni berkata ya syurga. Syurga tu hari boleh kecek sendiri. Syurga katanya ana haramun aku haram tu ada 4 perkara. Arbauna farah. Dan 4 perkara 4 golongi hak Tuhan takwi hak syurga kata tak boleh masuk dalam aku. Ya tamonyo dalam 4 golongan tu kullu bakhilin tiap-tiap orang kedekuk orang kupit dan siapa tak keluar zakat kedekuk dia tu sah nak jamu demo nak wi makan demo dan nak batu pakai miskin siapa zakat ya tak keluar juga hak ni selega kata aku mai tarab aku tak terima masuk dalam aku. Pas yang keduanya wa murain ha tu dia tu wa murain ni selega royak aku tak wi masuk dalam aku juga orang wa amal dengan mengenai-ngenai orang wa amal dengan menunjuk-nunjuk. Ya Allah juga. Dua. Ya tiganya. Wahusudin. Orang hasad deki. Tak boleh tengok demo seni. Tak boleh tengok demo ada duit. Tak boleh tengok demo hijau molek. Tak boleh demo. Tak boleh tengok demo ada tamneng.
maka kita mari keluh kesah dalam hati kita nak hilang benda tu. Tu dia panggil deki. Serga kata aku mai tarap, aku tak terima juga. Pasal laginya serga kata sal lagi dan apa nama ni wan nama min orang belaga orang. Usaha kita pergi royak kalia tu royak kalia ni nak wui pecah belah antara Zaid dengan Umar misalnya. Zaid pun orang jual, Umar pun orang jual. Kita pergi royak buruk sama tengah. Royak kata Umar, Zaid kata kamu lagu ni. Pergi royak Zaid kata Umar, mung kata royak kau Zaid, Umar kata kamu lagu ni. Ya temocok kita duk royak hak tu hak ni nak wui pecah belah. Atau orang panggil ngacung, bahasa Arab orang panggil namamin. Ni sega tak boleh terima juga orang lagu ni. Empat kara dah. Orang kedekuk, orang hasad deki, orang ria, so lagi orang belaga orang. Ha, tu munasabah dengan kitab ni peroyak juga. Inna Allah haramal jannata ala kullu murain. Allah Ta'ala haralah akan sega tak boleh masuk orang ria, orang menunjuk. Ha, orang buat amal dengan mengandang. Pas rego ni dia kata 500 tahun nak sapa tu bahong dah behin. 500 tahun antara antara langit dengan bumi ni 500 tahun lah. Rayatan jalan ni dia 500 tahun. Pas tu nak sapa ke serga tu 500 tahun tu bahong dah. Ah bahong dia kahwin tak sapa mu bumi mai sini. Dan bumi ada dia pautir dia kahwin mau tong apa tamah. Dok masuk dah tak bahong. Dekat kerak pun kita kata duk batas baru tak bahong sini. Okay, hati nak royak. Tapi serga ni 500 tahun tu bahong lagi. Bahong dah. Tapi orang ada amal yang mengununjuk ni tu hai tak wui bahong. Hati nak royak walau 500 tahun pun. Keji sangat, marah sangat orang buat amal yang bukan kerana Allah. Orang panggil tak ada ikhlas. Ha, sebab tu dia panggil ria ni masuklah sifat mazmumah. Sifat dicelor, disarok. Tak kena benar. Tak kena siapa tak boleh masuk serga pekak awal. Kalau ada email boleh masuk tapi lama kena sumak lain neraka dulu. Ah dah di antara. Ah habis itu kita mari tengok pula pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada bunyi mana dah. Dan ketahui olehmu mudah-mudahan kita yang mengaji pada malam ini dah mana menutup ti jalan keridaan Allah Taala. Orang panggil orang ngaji, orang duk cari jalan ke redha Tuhan. Sebut jalan redha ni kita tak kena kecek dah. Siapa puak kita boleh masuk serga belaka di akhirat esok. Beli dah, masuklah serga dah weh, kak dah. Tapi Nabi duk tanya lagi, maza aturiduna. Muda nak gapo nama lagi. Dan serga ni benda yang pujuk oleh hawa nafsu ada belaka-laka. Duk nak gapo nama. Dan serga ni piha ma tastahihil ampus. Di dalam serga ni benda yang dipuja oleh hawa nafsu ada berlaku-laku. Tapi dalam keadaan begitu Tuhan dok tanya kita lagi munak gapo nama lagi. Cukup kak berlaku dah ngam makan ni ngam tempat duduk ngam minum ni. Nah, dengan rumah dengan gapo dengan orang tino ramai-ramai jangok-jangok dalam keadaan tu fak kita jawab lagu mana? Fayaquluna kata orang dok dalam serga ridaka kiradae engkau. Ni sampai kata redha ni bukan kat dunia saja, sampai akhirat kita nak lagi. Ada pun takwa ni kita mati pak tak ada dah beh. Takwa ni ibarat buat apa Tuhan suruh tinggal benda Tuhan lagi. Pahala kubur duk semayang lagi ke? Ada dah keru, gua tarok dalam ning dah semayangnya. Sudah semayang ngorek buat tiap sunat. Kemula kita tak Tuhan hatta kliklah aku dalam dunia, aku nak semayang dah. Hatkalah ni dah apa aku nak segaduk nyawa peh-peh. Sudah ngorek pahlik luar sak kodau tak ada batang hari dengan sunat buat atiklah tak ada payah kali aku semasa nak ngorek kamar dia tahu aku semasa nak isoh kamar dia dua rakaat kalau belum boh dua rakaat nak ke ha tu dia panggil malaikat kita ada selit sepit benar tak ada arah lah ni tak ada gig klien juga bono putar kodau nya del paiso kita putar mai habis jabe pun. Atau nak royak. Dia masuk dan enggak tak ada apa-apa. Rabbana absorna wa sami'na farji'na. Tuhai, aku nampak dah, aku nampak dah, aku dengar dah. Dengar belakang dalam ni. Sorang muka naki, nampak belakang muka naki. Farjidna hatalah kami kulit semula dalam dunia. Hatta apa? Nak buat rumah usaha dah, nak gunung kau naung dah dah. Okay, nak mahi haji dah dah. Nak bin dua tiga dah dah. Hatta apa? Nak mansolihan, aku nak semayah dah sunat. Wajib kau semayah dah.
aku nak semayang dah. Kata ulama minta dua rakaat, tak apa tuan, pas mu mati semula, tak ada atas nak jumpa dengan bini, dah dah. Nak jumpa dengan rojak, dah dah. Jumpa dengan kosek, jumpa dengan ayuk, jumpa dengan tenebe, dah dah. Aku nak semayang dua rakaat, salih kanan, salih kiri, pas mu mati ku semula tuan, tak apa. Ni menunjuk kata sesanya. Alon ni tak karik dah. Ha, tak karik pun tak ada rupa benda sunat. Tapi benda dalam akhirat le kubur sesalah. Ah ha, sesatu minta tihat taklik, tak ada nak buat muka lain kata nak pergi beli mah ke dak dak dak. Nak tengok anak sebentar ke dak dak. Nak sembahyang dua rakaat lepas tu mu mati kliklah. Allah besarnya deh. Pak kita buat tak karik deh. Ha, sebab tu duk ngaji dak, minta Tuhan welekat tik wajib boleh tunai dah. Kita ngak orang umur banyak ni boleh mayat mayat tik hak sunat-sunat. Tak ada payah lipat Tuhan wel lebih banyak palanya. Ha gitu deh. Baik. Atu mana ketahui olehmu tu mana kita duk menututi jalan keridaan Tuhan. Eh. Hak tu heredo ni ngaji ni. Pak kita nak cari jalan dia nak witu heredo. Ha terbaik. Ya kata kan no, bahawasanya riya itu ne macam. Riya hak pasal jenis menunjuk ni ada nekaro semua. Pas nekaro ni ga alah tak ngaji ga tepuk sungguhlah. Nekaro ni masuk dalam riya belako. Pas di dalam nekaro ni gapo kata? Pertama riya dengan tubuh badan. Tubuh badan kita ni ada juga masuk dalam perkara riya juga. Lagu mana tubuh badan kita masuk dalam riya? Ya nak misalnya seperti menzahirkan ia sore akan kurus dan pucat badannya. Jadi orang panggil kurus, nampak tarak, pucat, tak segar apa. Oh. Tapi tarak pucat dia tu dah orang panggil menzahir, hak nunjuk nak widemo tengok. Dalam pucat dia, dalam kurus dia, nampak tarak dia tu, dalam hati dia kosak gapo wei. Supaya sekorkan dia akan orang tu dan akan dia tu mengejarkan ibadat pada malam dan puasa pada siang hari. Ha ya nak wikosak demo kata menapak kuru napak pucat tu berkali jaga malam maya maya tahajud qiyamul lail. Diri semaya tu molek dah qiyamul lail tahajud doa ngan Tuhan malam jaga ngan malam. Tak ada apa molek dah. Nah, lepas tu takdirnya pucat sungguh. Orang jaga malam ya pucat nampak tarak. Lepas siang hari puasa. Lepas tu nampak moyo nak orang tegur dia. Kalau dia tak tegur pun dia suka dia mengatakan berkali dia ni jaga kuat tu majlis tahajud. Aloh, berkali kuat tu dia puasa senar tak haji tinggal, kami tak haji tinggal. Dia suka tu nak dia mau puji dia kata dia semayang banyak, dia puasa banyak. Sampai tu nampak pucat, nampak kurus, nampak tarak. Padahal dia demi dia kaya sakit, nyakit COVID, tak ingat lagi. Pucat kau tu bukan pucat semayang tahajud. Haha, tu nak goyak. Tu dia panggil riya tubuh badan tu baik. Ah, tu dia panggil dia. Tu panggil riya tubuh badan bahasa tu. Nampak tarak, nampak pucat. Eh. Ah, nampak tanam kecek. Nampak dia masuk kata riya tarak. Tu kih dia poso. Kih dia jaga malam. Ah, tu dia panggil satu bagai riya bahasa ni. Hak riya tubuh badan. Ada pun diri jaga malam ni. Mualek benar. Umur 40 tu dia suruh tinggal dah. Suruh lipatkan baju apa suruh lipatkan kain selimut tempat tidur suruh mendoa dengan Allah sebab masa mu sepi dah masa mu sepi dah muna nak buat amal dengan Allah tak sepi ke mana 63 ada lagi 23 tahun dah tu kita kira nasbah golik umur Nabi apa mati umur 50 nak kata kan sampai dia kata umur 40 tu nak royak kata tak ada masa dah sepi dah kau muna buat amal bukan nak akil lepas pada mati. Ha oleh demaki itu lalu tulah ulama besar kepada kita nah mana suruh lipatlah kain selimut lipatlah tempat tidur kinanya daripada bangun malam jaga doa dengan Allah taala ya duuna khaufan wa tamaa ya Allah mintalah aku mati lemeh ya Allah apa dosaku ya Allah mintalah wujuh anakku ya Allah mintalah membuka mata hati biniku minat agama ya Allah ibu bapakku duduk di kubur ya Allah minta we selamat ya Allah peluaslah kubur dia ya Allah duk gitu. Ya Allah, mempergailah manyawaku, minta lah jangan mati cabut ime, ya Allah. Minta buat aku jadi ahli sergamu, ya Allah. Malam-malam, dia ada lagu tu. Ha, tu orang panggil tu mana, apa nama ni? Ya du'una khaufa, wa tama'a tu. So, kita berdoa, so kita takut ke Allah Ta'ala. Takut ke azab dia, takut ke besara dia, takut ke kubur, takut di padang mahsyar. Lagi wa tama'a, kita kena tomok, boleh semaya fardu dah. Wah, sunat ratik. Boleh hak sunat dah, berdoa ratik, zikir ratik. Hatu hak tu hai suruh. Okay, ha, bukan siapa-siapa dia suruh. Dah hak tu hai suruh. Tengok hak kajak hai suruh pun, tak nak beradu pakai mes.
Dah semua-semua lah ni bertahabik lagi. Kena tu muka demon ni hantar suruh. Nyok amal sungguh lah. Hak demon ni goyak. Hak tu yang goyak tu. Oh Nabi goyak deh. Tak karik pun deh. Hati ni goyak molek pakar putus selamat. Tapi pakar sungguh-sungguh nah. Loh ni goyak deh. Ada tinggal-tinggal. Tapi hak tu yang suruh ni gok. Bangun malam-malam dia teriak ke apa. Tak ada. Ha tu nak royak dah. Ha tu baik sampai kata diri kita semaya malam, jaga malam molek dah. Tapi mari zohir tengah hari nampak pucat nak ide mesko kata kita semaya malam. Puasa kuat salah situ tu. Ha dah. Ha tu baik sebagai. Tengok bagai yang kedua pula hak jadi ria dengan gapo pula. Ria dengan kelakuan. Ha ni pi peranga pula tikah laku kita pula. Hak sana ni tubuh badan kita. Hak ni kelakuan perangai kita tu pula. Puan kacai main puan. Ujung mana kakak sarung. Tu kan? Haa tak apa puan-puan dah. Apa aduh radio dah. Haa tak apalah. Ria dengan kelakuan. Misal lagu mana? Seperti mendudukkan kepala. Menunuk. Nunuk kepala. Aduh. Yang menunuk kepala ni yang boleh dah. Tanda tawaduk. Nunuk kepala. Orang jalan tinggi ni. Orang payah orang takabur. Pasal jalan menengok ni. Ha, jalan menunduk ni salah satu daripada sifat perangai tawaduk tu. Molek dah orang panggil. Ha, kamar dia nunduk kepala dan memejamkan mata. Mata pejelek-pejelek. Ha, molek belakang dah tu. Jalan ni hak agama dah orang panggil. Nah, orang tawaduk dia jalan menunduk. Dia tak nak berjalan kata pahleta tu. Fangan takabur lagu tu. Nah, jalan ni maduk gitu. Ya Allah belakang tu. Tu orang panggil orang takabur. Orang yang jenis wasa sombong jalan lagu tu. Pahleta ke apa gitu ni. Ha tu orang payah sombong nampak zahir dia. Tapi orang jalan menunduk mata tu dah. Ha tak ada kata liar ke apa dah tengok kau bawa min jalan tu. Hal ni menanda kata orang yang comel tawaduk sifat tawaduk. Ha nampak apa hening tetap molek. Molek dah situ tapi tak molek mana? Tak moleknya dalam hati dia supaya diskorkan dia akan seorang sani hok nunduk kepala tu memikirkan kelakuan akhirat. Oh nak ide mosko kata dia cik akhirat. Jalan kau depan kedai nampak nunuk orang nak tawatir tak leh kau tak nak jenguk-jenguk panjang mari dalam perut ingat kata demo dia tengok kaku tu aku duk mikir akhirat leh kubur tak leh kubur daripada masa dia mau teh sirok ha, tak ada pasal-pasal diri fikir tu molek benar lah fikir akhirat tu okay? Ha, fikir akhirat tu Nabi suruh nah, nah. Sabit Nabi suruh ziarah sangat kubur tu Nabi kata zurul kuburo ziarahlah kamu akan kubur tak ada kira hari apa-apa pun cuma hari jemaah tu dia panggil afda pada hari lain karena mayat roh semua klik lako-lako klik mari pak duk tengok pak gi assalamualaikum ya darakal mukminin wa inna insyaallah bikun nah lahikuna panasallahu lana walakumul afiyata Allah kok kubur bakal jawab lako-lako. Ha tu nak royak. Jawab selalu salai kita. Sebab dia dah ada dah. Hari jemaah tu. Dia kera tengok awal tu. Selawak tu nebel. Dia tengok apa nama Haji Samsudin. Tengok belakang lah. Mak tu poroso. Tak ada tengok lah. Kembel, berung, kembel. Mek-mek dia tengok. Lepas tu kat siapa matahari nak jatuh. Harap pagi esok belum subuh sekali lagi pagi satu tu. Lepas tak ada mari kak. Bye-bye. Kelik dengan cerita. Pucuai ku Sarawak. Memang ni. Lagi nanti minggu depan pulak. Kera, gitulah. Nak no, tengok, you nak tengok, you nak tengok. Nak no, mari tak ada, nak no, motong. Ya kan? Haa, tu dia panggil. Sehari tak ada pasal ni, mudah benar. Nah. Sudah semaya pak masuk betah tengok. Tengok, kau belah lah, so masuk dekat lah. Tengok kita tak apa dah. Main apa dah jauh-jauh. Ya, bye-bye. Kita pun tu baik lagi. Minggu depan pulak. Wih, salah tak lah, gigi tu. Ya kan? Salah pun tak ingat, kau tak ada belajar. Bang dah. Belajar dia royak lagu tu yang kalau oh tulis-tulis dia babo senonok dia teruk dia masalah lekat ahli kubur Allah boleh tak ngadi ya we arak kau sikit assalamualaikum ya darakal mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahikuna panasallahu lana walakumul afiyata masuklah doa lagi minta selamat lagi akak bala lagi hok dia deh hok kita pas mugi tak amu kugi pulak sejahtera lah kamu hei orang mu'min yang sebenar yang duduk sini pala 18 juta rumah habis pun klik sini lah. Ha tu duk kecek lagu tu eh. Ni asal aku ahli kubur ni gitu ya. Asal aku ahli kubur. Tu pahingga dia tak gitu dah pak. Oh. Ha dah tu dia panggil. Ha tu baik. Kamu dia kata sininya.
Nah, pejam mata sanin nunduk palo supaya disekahkan dia memikir kelakuan akhirat. Ha, duk fikir akhirat, molek fikir akhirat. Nabi kata zurul kubur, ziarahlah kamu akan kubur. Sebab apa? Fa innaha tuhazzidu tuhazzidu fil afid dunya. Tuhazzidu tuzahidu. Ha, tuzahidu fid dunya. Kanu orang ziarah kubur ni tau eh? Yo tupu ngan dunia. Dunia yang kita dah menggalik ke akhirat lah. Duk main haji, main petau, duk buah di gerak. Dekat suruh 40 mata, main teruk, pasal suka-suka main. Bukan judi. Kalau judi, hari dah. Puah-puah duk saja main teruk, weh. Haa, tu dia tak gerak. Tidak main haji. Tu dia panggil dunia yang tak ada-ada pedoh akhirat. Tapi kalau gizi arah kubur, tentu menjadi tupu lalu tu. Sebab apa? Mu tahu main haji, main petau, main daun teruk ke apa ni. Benda tak ada boleh bekal ke akhirat. Sia-sia saja. Yang dia buat daripada pukul 8 pagi sampai pukul 10 teh, sampai pukul 12 tengah hari, dia buat cerita tu, cerita ni, cerita tu, cerita ni. Eh, dengan kacak boleh pergi ke kereta. Aku sebelah keping ni memaksa aku banyak kok juga tu. Bunyi khabar boleh lihat tanya mah. Tak ada pasal apa kecek. Sia-sia ya benda tu tu. Hati kalau pergi kita mari ziarah kubur ni. Ya habis. Orang panggil tu hazidu tu zahidu pi dunia. Mari beci kepada dunia yang tak ada pedoh akhirat. Dunia masa ni tak boleh, bukan, tak boleh panggil beci. Mari jemaah dalam masjid duk ngajar baca Quran zikir lagi ziarah kubur silaturahim dunia belaka tu hok tu nak becik tak lekan akhirat hok tu nak ke apa kita kira ambil lah buat kita kata kita ni hok ni ada pedah masuk akhirat kata kita duk kecek ni pedah akhirat dak harus ada wajib cik sebab orang panggil dunia hok tu tapi kalau pergi kubur Nabi kata baik fa innaha tuzahidu fid dunya membeci kamu daripada dunia hak tanda pedoh akhirat. Pasal lagi watazarul akhirah mu ingat ke akhirat ada. Sebab duk kubur tak lama kita kena gilah sini. Tak gi esok lusa tak lusa tulah. Sakwan dan satu hari kena gi sini. Tapi jangan tak kedai jauh. Jangan tak kedai jauh keru dekat dekat dekat. Tu tak mati lagi pome. Tak ada apalah alhamdulillah. Ha ni orang pasal sabik kena sebut mati semua. Insyaallah tak agen apa umen apa kau kuruh nak mati ah. Umen boleh selalu. Pastu nak sebut sendiri kau jauhlah. Ha tu nak royak. Dah sampai kita sebut tadi mata mati tak ada apalah masa dia mati. Hak bos saya takut tak ada amal lemak. Hak tu nak royaknya. Eh ni mesti lupa ingat kita tu royak tak pedohnya bedding sebut mati ni dua perkara. Nah, iaitu di antaranya beci kepada dunia yang tak pedoh akhirat. Dan yang keduanya ingat ke akhirat. Pas tengah daripada berjalan menunduk kita bombing mari sekor dalam perut atau demo tu kita demo sekor kata kita dah ingat ke akhirat sabit tak jenguk palo nampak warung ha salah situ tu di nunduk tu comel dah ha di ingat akhirat pun comel dah tapi sekor kita tu demo puji salah situ orang panggil ria kelakuan lagu tu ha perangai kita orang panggil. Haa deh. Tengok yang tiga pula. Dan yang ketiganya ria dengan pakaian. Haa ni pakaian pula dah. Dan saat ni tubuh badai. Pakla kuih. Ni pakaian pula kanteng kai. Haa deh. Pakaian pula. Misal apa? Seperti memakai ia. Ia sore saat ni lah. Akan kain yang kasar-kasar. Kain tak molek lah. Kain kasar-kasar ni deh. Ha tu kasar yang tebal-tebal kasar-kasar kali tolong ni kok. Deh kain khiting tu. Ha pakas betah boleh pai mo boleh juga. Ya khiting kotor. Kadang-kadang duk molek nampak butik dia kok. Nya naik dia. Pada pakai wak seher siapa khiting kain. Ya mudah musim jaga murah 81 20 ya. Makanya minum kalau kasar-kasar kain tu pengak guning kain. Ha tu dia pakai kain. Pakai kain kasar-kasar dan yang bertapu-tapu. Allah kain selah tu gak paling menapung butir setah lagi cahaya merah lagi kuning lagi putih lagi atas kain selah tu. Ha tu dia panggil pakai yang lagu tu pun tak ada apa. Asal cuci pun tengok anak-anak Nabi pakai yang bertapung. Sayyidina Umar teriak. Tak boleh tengok kepada anak-anak Nabi ni pakai yang bertapung. Padahal Nabi ni orang nombor satu dalam dunia, dalam akhirat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku letak Muhammad menjadi rasul ni malaikat melekapi dalam semua alam dunia dan alam akhirat. Bukan kata sutir tambun, bukan serta sutir muban dok Nabi jadi tamnen. Jun caro, dua te negeri dunia akhirat. Tapi dia cuma oh. Dunia kita pen muban yang dia duk jaga makmum 340 orang nak jemaah main tan tak apa berapa oh
Ha, pas jadi milik sutir tambun. Nak mari ngaji maidai. Nabi ngaji-ngaji beri tak ada beradu reti. Tak reti gapo tanya, tidak diberi wahyu. Jemaah tu gak tak ada beradu-beradu. Tak rok jalan lagi gini nyok tak rok. Tak rok sutai kak nak mati dok tengok lagi di nelo nak jemaah. Kita tak akan nak panggil tok bilang hayalah solat. Marilah semayah. Okey lah, dah. Tu tebal-tebal. Pada sebentar kau dah kau mati solat komak dah. Hong komak dah, tak apa. Wei kelik dah. Duk papi haji lagi. Pak boleh main. Bukan demo main, demo lain. Ha, tu Nabi pensong pada dua tin negeri dah. Cau kau tu hai dia boleh ceraga. Ha, boleh milik dua tin negeri dunia dan akhirat. Tapi dia jemaah dia mengaji dia cara anak bini. Ha, tu nak royak dah. Ha, ni boleh kita mikir belaka tu. Tamnain tu nak belaka. Tapi gena tak boleh kita menjalankan sunnah Nabi. Di antaranya, sama jemaah. Mengaji Hafsah dua ni. Hafsah tak lah dua ni. Apa? Sebab Jibril sebut pun Hafsah dua ni. Dia katanya, antaku bani Adam. Ya, pertamanna ya Jibril. Tamanna Jibril antaku na bani Adam. Kalau ku jadi manusia, ya tamu sekali aku tak setengah. Majak, wafi majalisatul ulama. Tepat majlis ilmu, ku tak setengah. So, yang keduanya, Jibril kata lagi Nabi Deroyak. Dah, apa nama ni? Tamanna Jibril antakuna bani Adam. Cinta-cinta Jibril nak jadi manusia. Nomor dua, dia tak setinggal. Wapi, apa nama? Al-Khamsatu. Nah, Al-Kham, apa? As-Salatu, Khamsi ma'al iman. Lima semaya waktu, kalingat ini, ku tak setinggal dah. Ni orang panggil, no, you buy hot Jibril. Kalau asal jadi manusia, dua ni perlu ku tak setinggal. Apa Jibril lagi sebut warning ni? Ini menanda katanya sangat besarnya fadilah ngaji dan jemaah. Ha, kalau dia kita orang pentamnang ni, orang jadi tamnang ni, baiklah po'o, baiklah jadi nayuk, baik potok nebel, tok selawak, poroso, kata gilah pucuai. Okay? Ha, kita janganlah tinggal di warning. Sebab no, you baik Jibril, Nabi royak sendiri. Benda ni sunnah Nabi kedua-dua. Ngaji pun sunnah Nabi, jemaah pun sunnah Nabi. Man ahya bi sunnati faqad man ahabbani. Nah, siapa-siapa dia hidup sunnahku, maka sungguh orang dikasih kaku. Wa man ahabbani, siapa dia kasih kaku, kana ma'i fil jannah, duduk sekali dengan aku dalam syurga. Han ni matlamat situ be. Okey. Ha, tak boleh kita mikir dah. Orang yang makan lada, orang itulah pedah. Ha, terbaik. Habis situ. Hayo pakak, pakak Maria Nabi jawab gini. Nah, bo tengok umat napa dok teriak, tengok fofok anak-anak Nabi pakai baju yang bertapung. Maka Nabi tanya, "Hei umat mung teriak bapo?" Tak teriak gini gak Rasulullah. Rasulullah pekak yang tinggi tu hebui. Nah, tengok raja-raja yang netai Allah Taala raja Faris di Faransik. Dah tak ada lah menetai Allah Taala tapi tu hebui kedia tu gak Allah. Mah tu guning-guning pakai ye tu gak gapos terol lagi mah lagi. Nah, pada-pada Rasulullah lagu ni moyok orang neraka. Allah jawab kepada Nabi kata Umar, "Mu tak yakin ke akhirat?" Nabi jawab kan. Allah Umar kata aku tak yakin bak apa mai kelas sekali gu. Tuhan wi Muhammad kepadamu ya Rasulullah selebih-lebih makhluk. Orang panggil Sayyidul Makhlukat, pengulu segala makhluk. Tapi anak pakai tapunya kelas sekali tu. Allah, mu tak yakin ke Umar yakin dah. Sebab orang kafir ni yang tak ada negeri di sana. Tak ada hari dah, tak ada negeri di sana. Ha, tak ada apa maksudnya aku. Tak ada negeri di sana, maksud tak ada negeri tempat sedar. Belahlah punya pakai yang mewah, belahlah. Boleh pakai kereta lapis belah hutan pun. Kalau mah penuh bombing pun. Seolahnya gitu belalah. Sebab apa? Dia yang tak ada dunia, yang tak ada negeri akhirat. Yang tak ada diri di sana. Maksud akhirat. Tak ada kena? Tak ada jalan sedak ada bahin. Duklah api sungguh-sungguh. Hari-hari. Salah mitok panas, sehujan turun. Ya toko gelap. Tapi turun hujan batu. Batu sebesar sejik ni jatuh tak palo. Merah api lah kalau jatuh lepek. Habis batu hidup kelek. Ya tak mati summala yamutu fiha wala yahya. Orang duduk dalam neraka ni tak hidup tak mati. Tak hidup cang sedak pola ni. Sakit tak mana pun tak mati dah di dengan ni orang panggil. Hak ni Nabi royak ko Umar. Ha ni sahabat kata puak-puak Nabi pun bakal ya betapung sebab dia susah. Ni hakam dia ni orang ada duit tapi pakai betapung. Dah pakai kain kasar-kasar tak molek lah.
molek dah yang pakar orang panggil. Tapi dalam hati kosak kan tu, supaya disekor akan dia, akan orang saning daripada orang ahli tasawuf. Ha, ya tasawuf ni oleh orang tak makan janguk-janguk mana weh. Ha, orang panggil sahur ni ambil ahli sufah. Sahur-sahur orang pun tasawuf ambil pada sufah. Sufah ni bakal sikat-sikat tengok pokok duk ngaji dengan Nabi kan. Abi Hurairah annah aduk ngaji di masjid Nabi, di rumah Nabi, raudhah Nabi. Allah demo gak tak ada pakar balah mano, makan-makan tak ada lah mano, tu orang panggil ahli sufah. Sufah ni ambil daripada, ambil daripada tasawuf tu. Tapi orang panggil orang masuk ilmu tasawuf ni jarang mano nak janguk-janguk tu. Tapi bukan atas tasawuf duduk di janguk tu dak, tak ada apa. Orang janguk tak ada tasawuf dak. Tapi orang kena ilmu tasawuf ni kurang dia nak janguk lah mano, lah mano. Ha dek, pakar madie dia ning ni pakar bertapung. Pakar kain kasar-kasar, tak boleh lah. Nyokosak dalam perut, nak widi muskoh, kata dia ahli tasawuf. Haa, situ tempat salahnya dia. Pakar bertapung, pakar kasar-kasar, tu tak ada apa dah. Comel dah. Nah, tapi, penuh hati nak widi muskoh, kata dia tasawuf. Haa, dah tasawuf orang panggil. Haa, tu orang panggil, nak widi atas dia ni orang zahid lah. Dia zahid orang tahu seikah dunia lah, tengok tu. Duit belana, penuh penah. Tapi tengok pakar lah. Ha, tu nak demo kosak lagu tu ke dia. Dia nak beli boleh pun demo. Tapi dia tak say eh. Ha, ingat atau Allah. Ha, jangan comel berdoa supaya ingat tak ingat mati. Nak buat umur siapa puluh-puluh lapis boleh kau duit banyak. Tapi tak say wak weh besar-besar. Ingat apa Allah supaya tak say mati. Ha, tu. Tak ada gapo kayu halal. Tak ada dupa. Tapi hati dia tak say situ. Tu dia panggil orang okay, zahid tu. Comel dah kosak situ tu. Tapi hati nak demo puji kata dia zahid. Sebab dia pakai baju buruk, baju bertapung, baju kasar-kasar. Ha, situ tempat dia salah. Dah. Tu orang panggil Rio dengan apa tu? Ni orang panggil Rio dengan pakai ye. Haa, dah. Habis. Yang kapaknya daripada negara, Rio dengan kata air pulak dah. Dengan kata air kita ni. Allah ni banyak benar lah dah. Mana dia nak misalnya? Seperti Rio orang yang berpidato. Ha, berpidato. Pidato ni lurah lah. Kalau ni kau halis sarah. Dulu punya sarah weh, sarah patukan sarah dia jadi ceramah. Harum baru hak benda tu lah belaka yo. Cuma panggil ke sama kemasa-kemasa dia tak sama. Nah, ha dulu benar tu panggil perpidato. Nah, lepas tu bodoh tak lama panggil sarah. Bodoh tak lama panggil ceramah. Ha ceramah ugamu. Sambil kata ceramah baik, besarah pun baik, perpedatu pun baik. Tiga-tiga ni maksud satu, ya. Ngajar pun supa. Apa maksud satu? Maksud nak menerai ke agama Allah. Nak royak agama Tuhan. Ning lagu, ning lagu, ning lagu, ning lagu, ning. Haa, baiklah bayar, baiklah kita kata mengajar, baiklah kita perpedatu, baiklah kita tersarah, baiklah ceramah, termocok nak menerai agama Allah. Situ maksud so, ya. Seruk tubik jauh pendek kata, nah, 4-5 kali sana ni, nak menerai agama Allah. Tapi lurah dulu kita kata, berpidato. Haa, dah. Dan memberi nasihat. Memberi nasihat mana cecek, royak, gapo, tujuan nak jadi bersih. Tu orang panggil nasihat. Nah, haa, supaya apa nama tak orang ada, orang belum ngajar tu. Assalamualaikum, ahli kapur semua menek kita ni. Malam ni ada ngajar lah weh. Marilah weh, tak ada uzur, tak ada gapo kita ni seminggu sekali yo. Pertama mari rumah kita sendiri dah, tak ada kena gin narot taning dah. Marilah dengan sorok ni pakak kita mari mengaji ramai-ramai dalam seminggu sekali. Moga ngaji ni wajib. Hatu weh do weh tu. Kekoh tak tubik mari panggil nama tak apa, mari tak weh, mari tak weh hatu dia panggil. Hatu mano apa tu? Nasihat, bukan duk ngepek. Ya do nasihat suruh mari ngaji tujuan nak jadi bersih kita tu dalam agama Tuhan. Tu dia panggil nasihat. Kalau dia nasihat demo perah-perah-perah tujuan mari dalam perut nak demo kata kita ni pandai nasihat. Situ pak salah. Ha, salah di kita mari dalam perut yang nasihat kita tu nak demo kata ni pandai tak lekat comi. Bila dengar nasihat dia agak Allah nak duduk talih nak mari selalu dah hayo kosak mari lagu tu atau salah situ tu jangan nasihat ni nak oyak dah. Saya ingat Luqman bin Hakim dia nasihat agak siapa bukit teriak Allah lah bukit ke teriak ha nasihat kau nasihat tapi nasihat kau anak dia tak jadi siapa tu hai tu royak iyalah dia royaknya
Nah, ya bunaya irkam ma'ana. Ah, ya bunaya, hei anakku, la tusyrik billah, inna syirka la zulmul azim. Hei anakku, mujangilah syirik dengan Allah. Karena sesungguhnya syirik dengan Allah ni dosa yang paling tinggi, dosa yang paling besar. Siapa tu yang tak terima? Nah, amal ibadat dengan dosa syirik. Ha, anak tak jadi, tapi nasihat kau bukit-bukit lagi. Dah, pecah dengan nasihat Luqman. Ha, tu norah yang besar tak besar ada ke? Dari surah Luqman, weh deh. Duk jual apa dah weh? Ada dua cara gitu mu. Duk apa dah weh? Omeh rupiah sikit ni abis dia ni. Duk jual apa omeh aja baca dah. Lepas pada surah, surah As-Sajdah. Lepas pada surah As-Sajdah, surah Luqman. Duk jual utluma uhiya ila 21. Ah, apa ya kena buka-buka. Tekor ini buka terosak macam. Apa belas kali sehari terosak. 40 apa kali tak gelak lagi. Katuk buka, katuk buka. Lihat jamai buka lagi. Cuba buka cakrenya tahulah meme. Suruh duduk situ, muka duduk tu. Namo kata kita madu kau kroe. Kau kacai meme po. Alkoh oh, hangus mata ni pun. Oh, tunjuk kau sign dia. Apalah kau mana-mana dah. Negoyak dia dah. Buat tak bawa dah. Nah, tu baik. Nah, tempur air Quran hai je. Wan ni pergi kerang lah. Quran Al-Quran pergi kerang lah. Mi kerang dia. Nah, wan ni. Lepa arai terosak ke kerang lah. Mewah lah. Mewah pergi naik. Pergi pacun lah. Oh, pacun lah dah. Kita tanya terosak ke kerang lah. Oh, ya. Pergi pacun. Ah, tak apa dah po'o dah. Mi kerang dia kau po'o lah. Tonton orang pandai dah. Dah, sama nak po'o. Lepas tu dia lah. Peruni hai misi kerang. Buka saya ingat saja tak apa dah po'o weh. Pas buka dah yang terpala dah. Dengar tak orang tino. Kena buka kerok eh. Dia tahu apa lagi dah. Sapu-sapu kebuk. Molek pak buka. Tak baca. Tak apa beji. Pala selalu dah. Apa dah bemi? Haa, tu dah oyak dah. Haa, tu dia buka. Pak tengok. Boleh 5 minit. Katuk. Hari pula buka katuk. Mudah-mudahan lama-lama berasa nak baca. Rahmat dengan kekasih kerok eh tu mari pada kita. Berasa nak baca dah. Ni ada buka sekali habuk sehari 24 je. Duk buka serosak tu ya. Nak okay, 50 kali tak senyap lagi. Perah, perah, perah. Habis becah, habis becah. Api 180 ni atur. Oh, kuat pada. Biar tu rosak ke? Sasa belilah, biar duduk gitu. Jadilah room ni. Room buka kroke dah room ni ni. Nampak tak? Dia tengok room juga. Nak ke? Room hawa ada apa lagi boleh buka kita rosak ni. Room ni tak pergi. Ni perlu lebih lah ke? Ha, apa boleh main? Pisik sungguh lah tu. Hmm, tak usah buka rosak lah. Buka kroke lah. Ni room ni, room Honda 50 ni. Nak buka Quran dah. Nah, terbaik baik. Secara demo buka Quran. Tak baca tak apa bang. Tak baca tak apa. Buka tengok saja dulu. Lepas tu yang misal apa dah? Ha, berperdatu dan merosak dan memberi nasihat. Lepas tu lagi pula dengan Quran. Ha, baca Quran. Nasihat dengan Quran gapo dah atau kita baca Quran. Semua baca tu molek Quran sebab Nabi kata ta'allamul Quran. Membelajarlah Quran. Bila membelajar dah kan watluhu mukna baca Quran fa innahu tujaru fihi kerana sungguhnya orang baca Quran ni adalah bernama ni Tuhan nak uri pahala sat ni untuk jaru fihi bi kulli harfin dengan tiap-tiap arah isru hasanat puluh kebajikan. Ha, suruh belajar suruh kita baca dalam hadis lain khairukun man ta'allama wa 'allamahu sebaik-baik kamu mu orang ngaji Quran mu orang ngajar Quran pas kita dok dua. Nak an Quran pun mai. Nak apa nama belajar kau mai, song Quran pun mai, mai belako. Tak ada. Bi ada be mana-mana so. Ngajar tak apa ada so dah. Bi ada dua tu mana-mana so. Man khairukun man ta'allama wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu mung orang ngaji Quran. Kira hati tak apa dah, abata tak apa dah. Pas mung ngajar kau ngajar kira hati tak apa dah. Pas wetok selawat, ajar apa omak, cai dai lew. Mak pen korian awe pen konsort masuklah hadis ni dah ni apa dah mak mak kau riang kiraati ใช่ mai riang mai dia di mana lah oh kalau lelok kak awe tu sarawak riang mai dok lagi hormat lagi lah dia tak riang lah awe keng nah dah 2 kiraati hai mak kau pun lah ni nak buat mai siap boleh kira tu. Nah, tu nak royak dah. Tu dia panggil sebaik-baik kita kena ngaji Quran dan ngajar. Kamal dia kita tak ada dua tu, tak masuk le Nabi bila orang sebaik-baik. Pasti bodoh ngaji Quran dah, ngajar dah, janganlah kosak le perut kata kita suara sedap. Jangan kosak le perut kata kita nak orang pandai. Situ tempat dia salah tu. Tu dia panggil dia ngat kata
Boleh jadi temis majel ke Allah. Yang soro. Oleklah wakah tu wakah tinggi. Tapi le perutnya mai kata, oh, orang puji cerak ke macam soro sedap ni. Situ pak salah ya. Nak kata gen, no gunning. Ya ada telefon oleh dalai tu. Okay, siapa dia? Potek pun ada telefon dia. Dia tak kena cah bateri gapo dia duduk dalai tu. Ha, ya lebih pada iPhone ke dia tu. Selalu dah nampak kita mengajar sedak, nampak kita semaya sedak, nampak kita wirik kena. Hello, mu sorang, oh sedak sorang dia. Ha, telefon dah ada lah ni. Bek mari ada tu. Ah, kena mu eh weh. Dia tak mai kembang mu dua gending ya ni. Nak kayak bedding tak ada lagi besok tak ada lagi. Kena kau mu eh, mu yang gajeng eh. Ha, telefon ni lalai dah ada. Biar potek. Habis kena ingat tapi kong a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Atuk rumah rumah. Pak omak deh. Ah, pak omak tengok jamu ulung haji lagi dengan apa banyak dia. Pak molek dah jamu wai tu amun tu an wi make kau orang salah satu pada serga nanti nak timo dah. Tapi nyok sak le perut tak lagi dah moku lah jamu banyaknya. Ha, tak le moku akan sedaknya. Situ pak salah tu. Hanuk ngaji nak beki hotu tu. Orang panggil buat dengan tak ada ikhlas orang panggil. Ada pun buat makan ni kunak ke serga tu. Hal ni tak apa masuk ikhlas lama dua. Haa, sampai dia tak ngaji ke apa dah. Alah, tu tengok bibit kitab lah dah tu. Hawa ngaji ni belah tahun 4 bulan dah. Tak ada lagi. Ya 4 minggu main kitab lah. Tu nak kaya awal. Benda dia dah. Ya nak ikhlas lama dua dah. Orang panggil, ma min muta'alimin wa mustami'in. Haa, tengok Nabi tak depan. Tak ada-adalah orang menutup ti kita. Mik kita duduk nada. Ayah tak kita dulu mak. Lepas tu, au mustami'in. Atau orang duduk dengar. Yamsi ila babil ilmi. Berjalan tempat majlis ilmu sepanjang malam ini. Mari. Jalan dengan mutu, dengan gapo kata. Gila. Orang ini ni. Dah. Bikulli kodamin. Tiap tapak kaki duduk jakoh. Katabalahu ibadatan sanatin. Ibadat setahun. Tulis. Ah, dua tapak, dua tahun. Tiga tapak, tiga tahun. Ni hak Tuhan nak widi akan esok dengan sebab ngaji. Pandai tak pandai tu suka kira. Sampai dia kata tak kena mari dah weh. Duk rumah. Duk rumah, pahala jalan tak ada lah. Ah, pahala jalan tak ada. Pahala je kita jalan tak bomi. Suku pula be. Tapi nyata pun baik, tak bomi pun baik. Madama fil ardi. Selama mana kita jalan di atas muka bomi. Istighfar lahu bomi dan minta ampun be. Mari ditokno siapa sini. Pak kita jawab, "Ku dah dengar nama Allah. Allah pikir lah. Tak gi pun tak apa ni ku duk joke ni ya, ni. Ada apa nak puak molek dah dengar pun gua duk rumah. Nah, tapi pala jale tak ada. Pala tapak kaki mai mi. Lagi pula tak pala bomin doa pun mai mi. Ha tak ada situ. Nah, terbaik tengok dalil ni pula. Dan hadis, Allah hadis ni molek lah kita royak sosok ke hadis ni. Hadis tu hadis ni kena menjelaskan satu perkataan Nabi. Dekat orang pergi hadis, orang pergi hadis Nabawi. Ha, hadis sahih beladah tu. Waktu beksa, so hadis, molek. Tapi kau sak leh perut. Mari ingat kata aku ni ingat hadis. Ah, dia mau puji ke aku ni. Aku ingat hadis tu, ingat hadis ni. Rawi tu, rawi ni. Yang ni kata ni. Hadis ni doa, hadis ni hasan, hadis ni gini-gini. Ah, waktu baik tu. Tu repari mari tak molek. Diri menjelaskan hadis cara nasihat tak ada apa-apa dah. Hai, mari ngaji ni wei. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tutuklah ngaji jok dalam nur sampai kepada mati. Hatu hadis yang menjelas. Molek nak wei demo pehe, tapi kosak le perut nak wei kata kita ingat hadis. Hasil tu salah, situ salah. Tu deh. Hatu baik. Dan lagi perkataan salah. Lagu mana perkataan salah? Dengan mana duk royak benda-benda orang dulu. Royaklah sejarah daripada Serina Umar, sejarah Serina Ali, sejarah Serina Usman, sejarah Serina Abu Bakar, royak Umayyah, dan royak peperangan Nabi, gini. Moleklah supaya kita dengar sejarah-sejarah ni. Nah, moga Tuhan pun sekata orang dengar sejarah ni masuklah golongi salah satu boleh kita mengiktibar. Dengar hak jahat pun kita dengar itibar atau sepakar. Supaya jarah kepada korum. Kaya dia tengok boleh tolong ke apa. Tapi jangan kita pergi dengan kaya sangat. Nak gutah dunia ni tak ada lah korun. Kaya tu yang sebut lekrok. Innahu lazu hazin azim. Korun apunya kaya kedai besar korun ni. Pak kaya tak dunia krok yang sebut kedok. Tak ada. Habis itu korun ni tak ada dah kaya. Kamar dia kaya tu yang sebut lekrok.
tapi bukan celah ni kaya tu, tapi salah kitanya guna kita saat ni, ingat kata apa nama ni, kaya kita saat ni lalik dengan tu hehat tu dia marahnya. Ah, dia tengok korum tu siapa telah di bom ini. Pak kedebe, hak kedebe tengok ke Fir'aun, kedebe dia tu. Pak boleh buat gapa kedebenya? Mati di tengah laut konsum, siapa mayat tak temu pak lani. Tu kedebe, pas ceman dia kata ya kedebe, ngaku siapa jadi tu hehat, tak kedebe ke mana? Siapa Tuhan sebut lagi? Kala ana rabbukumul ala. Akulah Tuhan yang paling tinggi. Siapa orang lain kata Tuhan yang nama Allah ya bunuh. Tengok Masitah tu. Bunuh dia tu kis kata. Masitah kata ada Tuhan yang nama Allah. Mumbukai tu. Hei Fir'aun. Bunuh tu laki lagi anak lagi. Hati nak rakyat wih dia. Haa. Tak boleh tolong apa. Walau kena bayar pun. Walau kaya tak boleh tolong apa. Haa. Dia. Hak boleh tolong sungguh. Orangnya. Hati orang panggil. Tetap dengan Allah Ta'ala. Aduk ngaji ikhlas gapo ni. Ha terbaik. Royaklah salah gapo pun, cuma kita royak sepanjang dia mena ambil itibar. Tapi tempat salah nyekosak le perut, Nawi kata kita ni ingat sejarah daripada pada orang dulu. Punah situ tu. Punah situ, punah di kita royak kosak kata kita tu ingat, kita tu pandai. Allah, sabe dong ngaji aduk gapo pun kita takut, takut. Nah, ha takut ke jadi lubes sat ni. Lubes tulah deh. Royak hadih royak salah gapo, royak kro gapo ni alase. Lah perut kalau kosak tu dia memuji kata kita ingat sudahlah. Ni orang panggil ria perkata hok ni. Hajar doa tu hajar doa ni moleklah doa ni satu ibadah. Addu'a huwa ibadah. Doa ni satu ibadah dah. Oh ya demo sorwa tiga. Cume doa tu doa ni. Perahnya main perut. Oh aku ingat belaka doa. Sudahlah lalu dah be. Ha si orang panggil ria dengan perkata orang panggil. Be pun sepatu juga. Nah, abe Allahu akbar tu molek be. Be ni pahala banyak. Nah, kalau banyak tak banyak, semua sepat sorok kita pergi jauh mana, semua jadi saksi bi. Saksi bi, setel lari ketuk perah-perah. Sungguh nak oyak bi, setel tak sedengar ngabek. Hayya Allah solah, lari sungguh je, prap-prap-prap ketuk. Oh, lari sampai ketuk, tapi tak ada arah, tak bunyi, prap-prap-prap ketuk. Ha, nak oyak. Sambil orang panggil terimeh dengan Tok Bila, kalau turut pala tu banyak, Tok Bila. Tok Bila yang berhormu. Nah, hayya 'ala solah. Marilah semaya. Orang mari banyak mana, pala boleh tu terbilangnya tu. Tapi terbilang tak bel tak rak. Belalah tak rak tu tapi nama bila orang okay, panggil. Duk dia gomo demo lain. Eh? Lagi dia kau mak kau biar sabitnya dia jemu sangat bel dah. Cuba boleh kita orang jadi timeline belah dah. Oh, tu dia bel tu dia bel oh masuk. Tu sorok tu dia bel tu. Buat mayang isya hawe tak selawat. Aduh, bos subuh kan para somak. Oh dia kata jadi sejak tu. Fak-fak tu saja. Oh, baik. Oh kemah orang panggil. Cik. Nak orang tak boleh dah. Pahala banyak. Tu imej semaya ya dia. Tapi gaji mahal dia. 3,000 sebulan. Tengok-tengok tu bila. Teruah sibuk kok. Tengok 2,000 tepat-tepat. Ha. Tapi siapa pahala hanya dia. Ha. Banyak dia kalau baik. Pada waktu bila. Mereka tarok-tarok belah ke orang lain. Masa ngaji tak pernah tu bila dah. Tapi duk ngatik tu. Terapa yang bila tarik berok dah. Kita tahu lah ni. Hati nak rakyat, baik pun sepatu, molek dah baik, tapi hati kosak kata napah panjang. Hati kosak kata sorok sedap, hati kosak kata sorok gagah. Hah, tu tak ada apa-apa lah. Ni orang panggil Rio dengan perkata eh lagu ni. Haa, dia. Dia nak minta apa? Serta pula, sunyi hatinya daripada ikhlas. Tak ada ikhlas lah. Rakyat hadis kro'eh. Dan rakyat kita tu, kita ni, rakyat ulama tu salah ni. Dan nasihat benda baik. Semua dia tak ada ikhlas. Tujuan hati, kosak nak dia mau puji. Ha tu dia panggil Rio dengan sebuah pak kata eh dia panggil. Ha deh dan benar. Ha ikhlas dan benar deh. Dan seperti demaki lagi. Jemoyana nak royak masalah bario dengan kata eh lagi. Gapo nama lagi? Seperti menggerakkan bibi mulut dengan zikirlah di hadapan orang lain. Nah, duk semua nampak depan orang duk nyonyak-nyonyak mulut. Ha duk nyonyak-nyonyak mulut, duk zikir, nak dia mau kata dia duk zikir sebut nama Tuhan. Ha tekah depan orang tak ada orang tak ada benda nyumpa. Bod depan orang dekat apa nyak nyak nyak. Padahal mau kata, ya tu bukan nak mamu pimne tu, duk zikir tu. Dia nak situ lah tu. Ha tu duk nyak nyak mulut duk zikir tu pak pak pak. Ya nak tu duk mulut dunia semua. Denyuk dia duk zikir tu hanya nak wilayah mu pasal itu dia. Padahal kalau zikir depan demo tak ada depa lah hati jaga molek. Tapi denyuk mulut masuk tubik, subhanallah, 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 la ilaha illallah, bobak, bobak, hatu duk zikir dia macam tu, ya kosak duk situ, kalau tak kosak situ tak apa, dia mesti kau baik mana, pelah lah, ay, sampai amal pun masuk sego payah juga deh, wah amal dah, tapi jaga hak nisa lagi, ay, ibarat mudah-mudah kan, tanya dia, tak ada duk payah, nak boleh ngatal 120 kilo pun, tapi nak boleh ke siapa buah ni, letih,
Dekat, kena buat baik lagi, duduk situ lagi, tinggal jemaah lagi, tinggal mengaji lagi. Ha, berok pun situ lagi, buat masjid situ lagi. Tapi masa lepas tahun boleh buah tu. Ha, letih buah dah. Lepas tu kena paham-paham lembu kambing lagi. Ha, letih. Ni pos-pos tu lah, boleh kata nak masuk surga tu. Hey, dan ada kata, payah balas mana, tapi tak kena payah juga. Wa amadah pun kena jaga lagi pulak dah. Ha, jaga ni lah, jaga talipong alih dalai ni. Ah, potel ya dolek dalen. Dah. Ha, terbaik. Dan yang kelimonyo ria dengan pekerja app lah dah. Ha, hok ni pekerja app lah dah yang kelimo dah. Ha, saat ni dengan kata lagu mana yang kelimo ria dengan pekerja ni? Seperti memanjakan diri dan rokok dan sujud di dalam sembahyang. Memanja tu di dalam sembahyang, di hadapan orang lain. Aduh. Kita sembahyang diri beli. Cumi rukun panjang. Suara dol ini macam amai tak sah tak apa. Dia kita sore diri jangan waktu imi. Kalau tak imi tak boleh kena fero makmur amat ada gagah ada taruh. Kita semai sore diri main sunat lah. Amai tak sah kau. Surah Baqarah 3 juz lah. Sebab dia rukun panjang. Sujud. Nak sujud lama mana boleh. Sebab rukun panjang. Surah Subhanahu Nabi Allah wa bihamdi Subhanahu Nabi Allah wa bihamdi Subhanahu Nabi Allah wa bihamdi 3 kali. Lepas kita tambah apa lagi baik. Allahumma ini as'aluka husnal khatimah. Yang kedua. Pak boleh mai berong. Takkan nak pergi celak dia tak ingat. Ha, aku mana tak? Baca tengok ni lama-lama sekali. Pok ada mai. Camai. Pok camai tiba bawa kelau maki. Allahumma ini as'aluka husnal khatimah. Main baik. Boleh sembuh kat wewe kau mai dai. Pak di kat pak cuai dah, pak cuai kau mai jan, pak omak kau mai jan. Orang panggil sembahkan. Apa dah we kena ingat dah tu. Beje tu selawat. Beje tu selawat khokan pak omak mengkan leh. Nan leh nan leh nan leh. Leh nau ya we. Ha tu dia. Dah, pahaya keduanya mak. Dah di antara Allahumma innia nas'aluka husnal khatimah. Allahumma marzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbil qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kau ni kena ada somo kita semai sore diri bini. Ya tamu minta pohon kepada Allah, wi aku mati dalam ini. Ya tak ada dah semai amal leh orang rapat dengan Tuhan sekali bini, amal leh semai. Nah, amal leh semai lebih pada haji bih ada zakat lagi, orang rapat dengan Tuhan sendiri. Lama hak rapat leh semai lagi dan leh sujud. Leh sujud Allah bang tak ada roh rapat dengan Tuhan. Sabik nak minta apa mintaklah. Sabik tu ulama gibuh tiga perkara ni. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Kena kanung ingat dah tu. Dua sefok ngaji gobe widah tu beheng gobe, beheng ngaji dua tekalah roh yang ban gobe so lagi. Beheng tu dah. Agilah hari senang ada babo suh kat kita. Rodian ban gobe kat kubur. Okey. Ah patah weto selawat, Rodian ban manage yang dia baru. Mai semak lagi tak ada kena bakar pol lipo me nak pai dai pomeh. Tak ada tebas uti ke. Posung ha ke dok pomeh gib tu bawa mutu siapa pak pagi senang milet tengok cem tam sabai mimi paha. Rodian ban gobe ti kubur. Posung egi lah, tapi tak mari balik ni pula. Ah tu dia panggil ngaji untuk nak tambah pula situ. Pada masa itu ingat kanu-kanu ya boleh dah tu. Okey. Ayat kedua, Allahumma ya Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Tuhan, mung rezekilah kat aku ni, we jadi taubat nasuha belum daripada aku mati. Belum pada kita cabut nyawa ni, we Tuhan terimakan taubat kita jadi nasuha. Tu Allah dah terima tu gabah tak ada apa-apalah. Ya tiga, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbil qalbi ala dinik wa ala ta'ati. Tu hak ulama tambah dah. Hak hadis kat tu ya. Tuhan mengejakkan mata hatiku ni. Ya Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membalik-balik hati. Oleh demikian Tuhan sabit tetap olehmu qalbi ala dinik atas agamamu. Hatiku kejak dengan agamamu. Ngaji boleh mari somo. Jemaah boleh somo. Quran boleh hidup somo. Sedekah boleh hidup somo. Atu pak omak. Tu doa. Pak omak tak ingat gini. Pak omak ni, pak omak secuk sidam ni. Dok lagi. Agak-agak nak ingat bila. Tok se kono no. Tu baca le sujud. Dia kena tekan itu baik ketuk le sekali. Tak jadi watak hari gini tak ada no. Belum mah kita tok se dia panggil. Apa dah pak? Tekan lagi, tekan lagi. Tak kira pak tak pak pun kutu baik legal ni belako. Ha dia mata pak omak apa nama ni tondo mengaji dia we punya babo dah tekan tu. Ha tenang royak. Mudah-mudahan lain pak mari ratik hotline ni tiga orang pak dah ni. Nah, Rodian ban manager je ni sangkon pak. Cuma 2 kon. Apa nak apa lagi?
Nang deh. Ha lang. Ha pok olang seorang lagi sangkun. Ha pu cuai songkun. Hmm, pun ambil meru mi kena tahu dia ambil. Haji ding, haji ni dah tahu duduk luar. Ha, yang ada belakang. Sore pun, hok sabda lah, mai ma, sore. Duk mana nak lagi bila dah gitu. Ya sa pagi tu dia sebut nama tu. Ha tu mai tengok situ ku senario, ku senar tu. Ha mana nak ayat katanya bibi mulut duk gerak. Ah nak wisko kata dia saat ni tunggulah. Atu so, ni memanje pekerjaan diri, dah rokok dah sujud dah semayek di hadapan orang yang lain. Diri panjang fikir, diri sujud, diri rokok, ruku panjang belakang, jangan duduk antara sujud. Jangan itidah, tu ruku pendek. Tak panjang tak ada benda tu. Tepat panjang lah semaya, kaya sujud lah. Tengok tu lah, sokdoh kata, sokdoh bin Nabi tu, saudah. Dia kata, dia semaya lah belakang Nabi. Masa kau Nabi rokok, waktu jeleng putih mata. Lama Nabi rokok, baik. Dia goyak. Jelai butir mata waso nak tubik royak lama Nabi rokok. Sabik kata menunjuk kata lama ni tak ada apa. Tapi salah mana? Hati seko nak widi kata kita semaya lama. Situ pak salah. Duk diri itulah lama. Mai perah dalam perut tak lagi. Demo puji cerak kata ku semaya lama. Ha, situ pak salah. Situ pak yo murid deh. Tu dia panggil rio dengan kijo eh. Ya ke ane sutai, ya to rio apa? Rio dengan banyak murid. Handak tak gugulan ini. Hari yang banyak murid, orang-orang ngaji ramah, tak ada apa. Tapi salah mana? Kosak dalam perut, nak menunjuk demo kata dia anak murid ramah. Tak kira pun nak mana guru, walaukan subah besar, tak mana pun, dia ada dalam perut lagu tu. Di ramah anak murid, tak sabar saya. Kau banyak pahala. Pahala boleh tolong pula dah. Sambil Nabi pun ada kata kru. Nabi kata, tok guru ni, ulama ni, dah mati esok-esok, dia boleh tolong anak murid dia. Tapi boleh tolong saat itu kamaliye daripada syafaat Nabi Muhammad. Syafaat Nabi Muhammad nama syafaatul kubra, syafaatul uzma, syafaat paling besar sekali tuan Nabi Muhammad. Lepas pada Nabi Muhammad syafaat, hak ni tu hai wisik fisik kepada tok guru pula. Ah boleh fisik pada tok guru, anak muridmu banyak mano tu hai kata mu tolonglah. Walaupun dia kata lah kita akidah nanti. Dia kata walaupun anak muridmu sama banyak dengan bintang di langit. Ramah beli bintang di langit banyak. Berjuta-juta orang panggil. Dua ndau juga empat nak main tuan nak bila tak habis banyak. Tapi banyak saat itu tadi tu Nabi kata. Kalau anak muridmu sama banyak dengan bintang di langit sekalipun. Mu boleh tolong nak-nak orang. Pak Mei pergi masuk serga. Pak Mei cuma panah. Buh pak tu. Duduk ngaji tu guru mana-mana. Ni sahabat tak boleh derakor dengan Tok Guru. Nah, kita ngaji dengan siapa-siapa, ngaji kira hati pun baik. Okay? Ngaji sifat 20 pun baik. Jangan kita duduk derakor Tok Guru. Sebab Tok Guru tu have VPC. VIP dia, boleh perkasa di jabat, boleh tolong anak murid dia. Haa, tu nak royak dia. Ngaji ni besarnya. Nah, besar tak besar. Siapa kita boleh boleh masuk wahana orang Tok Guru di akhirat esok. Allah besar tak besar dah. Tapi kamar dia bersifat Nabi. Pasti ini tempat salah mana? Anak murid ramahnya mari dalam perut. Oh, kulah orang ramah. Tunjuk with them. Haa, dah. Dan lagi banyak berjumpa dengan guru-guru. Haa, itu masalah kau. Nampak tu guru mari ke apa ustaz budak atau apa mang ke atau apa. Haa, lah, ketemu. Nak nunjuk kata dia rapat. Kosak mari dalam perut dah. Haa, itu ya Allah juga. Diri temua tu guru tu Allah. Sahabat salah tu berah-berah dah dosa dulu. Berau-berau-berau. Hei, tengok muka Tok Guru. Tengok apa yang sepanjang itu. Nazaratun ilmi. Satu tilik muka kepada orang alim. Dah. Nazaratun. Dah. Satu tilik wajhi muka orang alim. Ahabu ilaya terlebih kasih Nabi kata daripada aku. Buat amal ibadat setahun. Dan puasa setahun. Sekali tilik pomi. Habis kena pergi jumpa Tok Guru. Tak ke? Guru kita, tak guru, tak guru kita pun tak ada pergi. Tengok muka pada dia. Terlebih kasih daripada aku. Buat puasa sunat setahun. Buat semaya sunat setahun. Sekali tilik. Lepas kita pergi ngaji sekali, berapa kali tilik muka? Sabit tu orang panggil tengok dalam lesuk pun tak ada apa. Tapi rugi tak tengok muka tu pula. Kau tengok sok-sok tu pula tu. Oh banyak kara gila bo po olang nak kita mari tapak kaki po. Tapi jangan kata tak ada pala tengok boleh pala dah. Tapi tak sama dengan mari lagi. Ha tak sama dengan mari lagi dah. Satu besar tak besar. Ha sebab tu kita pergi jumpa Tok Guru, kita jumpa dengan orang dan orang aling gapo pun jangan kosak dalam perut kata kita lah orang kena. Dengan Tok Guru, hasil tu tempat salahnya. Ha habis.
Dan lagi pula kata dia nya lagi, mananya dah dia kata apa nama ni? Maka sekalian yang demakia itu, maik tu mana tu? Domain kita nekaro tadi. Tak situ domain dia dah. Tempat rojok dia. Maka yang demakia itu, demakia rio nekaro tadi. Rio tubuh badai, rio kelakue, rio perkata dah. Apa nama ni? Rio pula dah apa nama ni? Dah yang tiga rio dengan kejo dah rio pula dah apa nama dengan apa kejo ramah nak murid. Semua rio hok nekaro tu kata rio itu adalah haram. Ha, dia bersuruh kata haram. Kau dah sobsa lah. Masuk dalam haram dia kena berjanji seksa dah lah. Haram. Bukan dah sobsa pula dah. Aku nyoksa lagi. Ya ada haram dah sobsa kecil. Sebab tengok retin tu haram tapi dah sobsa kecil. Siung retin tu haram tapi dah sobsa kecil. Namanya dah siung juga tu. Ha, nak royak. Haram. Tengok pun haram. Siung pun haram. Tapi dosa kecil. Hobsa zina. Nung. Tapi nak sapa kepada zina. Ya mari pada tengok-menengok. Siung-menziung. Sapa situ. Tapi nak tengok-menengok. Masuk dia dosa kecil. Dah. Ada pun di segi. Rio ni. Ada pun menutup tipekak pada hati manusia. Lagu mana? Dengan pekerjaan yang bukan pekerjaan ibadat. Kita tutup telah hati nak widi mau puji nak widi mau tapi bukan ibadat kan ni. Dah supaya dok taruh barang-barang dulu lemari kan. Ah tengok tu gimo apa oh, kan Allah barang-barang leluh tu tak ada apa. Ah kena-kena demo tudung. Tudung apa tak ada apa tak ada sangkut dengan ibadat tu. Dekah tudung apa culah gapo-gapo pinggir tak pinggir ko, baju tak baju ko keris tak keris tu ki. Dah apa nak kain tak kain dok napo. Culah kita gapo apa. Hak ni orang panggil benda yang tak sangkut dengan ibadat ni. Tak ada depo dah. Anak tudung pun tak ada depo. Dah, tapi nak ayat nak cu pun tak ada depo orang panggil. Bunga-bunga gapo bunga keladi, bunga pop padu dah keladi dah. Dep paham. Keladi ya. Ada paham bu? Tiga paham. Pala ni padu dah. Padu dah keladi ha. Nak cu bunga keladi butir star butir biru dah belako. Tak ada salah po tu. Dah ke bunga keladi tak ada sakut dengan badak po dia. Ah tu, ayah bapak, ayah puan bunga buat jambu sehari molek-molek. Tak apa nak menunjuk dia mempuji tu. Hak tu tak sakut dengan ibadatnya tu kat kone dengan semilih. Tak jauh tu. Nah, maka tiada harik ya. Ah tu, kita lagi menunjuk hak bukan masuk ibadat. Bukan tak ada apa-apa orang. Tak ada apa tu. Jadi misalnya apa? Seperti mereka menutupi kemegahan dengan pepakaiannya. Ah dah, seperti... seperti menutupi kemegahan dengan memakai pakaian yang bagus-bagus. Allah, tubuhnya saja 10,000. Kasut hitam 2,800. Seluar pula 5,000 ni. Baju pula 3,700. Kira-kira 12,400 ni berlaku. Pome. Tah-tah depan dia baju-baju yang menyu. Ha, nak dia mempunyai kata cuk yang molek. Tak apa. Maka kata Allah, habis 20,000 pula dah pas dah beli. Nak dia kata molek. Tak ada apa tu. Ya bukan ibadat. Tak. Ah, tak ada gapo, tak ada gapo tu nak makasihkan, nak makan mutullah lah. Satu masuk dia ni bukan ibadah tu. Tunjuk dalam pula lek, we dia memuji sekalipun tak ada jadi rio hak bahasa tu yang marah dak tu. Ah, dah. Dan dengan ilmu hisap, oh pandai mengiralah, lebih dah terosak lagi. 2 campur 2 jadi 4. 4 2 4 8. 8 8 16. 16 32. 32 64. 64 128. Dah dah bayar tu. 128 dua kali weh. Awak ni lama nak berkara, nak siksa je banyak. Hak ni tak tahan ni. Tengok amur ni beruk-beruk-beruk-beruk. Nak no, cuh hak ni main penrai. Main penrai hak ni. Po'o-po'o, betul-beli. Tak ada po' ni. Eh, 100 rupiah 2 kali kok. 250 ni. 250 ni 2 kali be. Sok jatuh dia pasal ni. Mak tu selawat. Cepat je menghitung. Tak ada kena kering-kering. Tak ada otak dia belakang dah. Ha tu tunjuk demo ni tak ada gapo behing. Tak ada apa-apa sebab orang panggil ilmu hisab, ilmu hak pakai bahasa hak bahasa akhirat dak ni. Ah untuk cergas deh. Ngaji bijak pasal tai gapo deh. Ago ni ngaji angkrik gini-gini pana belako popah-popah ada apa? Ah kecak bra orang putih ada apalah. Ha tu orang panggil tak ada apa. Ah dia memuji cerak aku ni orang putih orang lupa orang putih bijak ni. Ha tak ada apa. Ah masuk bukan ada belah hak balik akhirat dak tu. Ha kecak arak oi bra dak gapo. Bukan bahasa hak jenis ibadat dak. Ha dia memuji dak apa. Hmm dah. Dan dengan ilmu kun kebomore, ha bomo buat tok bomo. Apa mi royak wi akak kayu ni akak kayu ni. Orang tino lodah nak butuh jari anak kena akak kuat kalale. Pi royak bomo mene. Ah tu dia dah. Duk luar sore dalam sore. Tu dia panggil. Royaklah akak tu akak ulure gapo. Pa bomo jenis hawasa hawasa doktor jenis kita takut payah bang gapo royaklah.
pandang bijak yo gini. Ha, tak ada pun nak menunjuk kata dia pandang apa. Pocok belah-belah je mata cengak, kowi banyak belah. Ha, cengak, tak lep je pocok, ketiknya. Tak ada pun orang panggil nak menunjuk pasal ni, tak jadi salah. Sebab bukan ibadat orang panggil. Ha, dah. Bukan ada iyo, iyo menututi dah. Ha, pasal ni tu. Iyo menututi, tak situ dome dia. Bukan ada ia, ia menututi kemegahan dengan pakaian sana itulah. Tak situ. Haruh. Ha, boleh, tak ada apa lah. Ada salah gapo tu nak menunjuk bahasa tu tu. Kata haruh tu, kait lah weh. Selama tiada ada padanya, pada sore tu, tipu dan takabur. Ha, kata bit situ, salah lah. Ha, mari nak menunjuk dia pandai jadi bomo siapa kita kabu. Ha, situ salah lah. Boleh pakai molek-molek seluar kasut juga kereta comel-comel. Mari sombong tak kabu. Jadi kena tipu situ. Ha, tu salah lah. Salah bukan ria. Ngaki kita ada sifat tak kabu. Ha, salah situ keladi molek lah. Mau ria. Yang mari sombong nak urek. Ha, kena tertipu benda tu dia panggil. Hak tu nama kata bukan ria, hak tu takabur lah. Kata ada takabur tipu lagu tu, tak ada gapo kita nak menunjuk habis dunia yang bukan sakote dengan akhirat. Wala pakai wala piase rumah kali pun. Moleklah cak moleknyo, cak moryo, moleknyo dua lapis moleknyo pitu pagar. Emu puji cerak. Tak apa jangan dia takabur. Dia takabur ha sudah. Sombong dengan orang. Atau wasal lebih. Tak ada orang akan dia lah. Haa. Dia pahala lah. Hak ni kena ngaji takabur lah pula. Haa. Dah habis itu. Dah. Dan upamanya. Upama takabur. Wujud pula. Mari perasai kata dia lah. Ada kapur ni comel rumah. Haa. Mari perasai kapur ni lah. Dia lah apa nama ni. Molek kawasan pagar. Orang lain tak suka dengan dia. Haa. Tu lain dah lah. Tu ikut wujud dah lah orang panggil. Apa dah benda? Ha, sambil kata tak ngaji bak ni kau pomeh dah bimel lah dah. Ha, dah ngaji tu pun dah halus-halus setel tak ada beradu lagi. Ha, sambil itulah bapak nak mari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tu hubak dia. Ha, kalau masa kita nyepana lagi ya adalah Allahumma inna auzubika bisyirki dan apa nama ni wa inni a'lamu wa astaghfiru lima la ta'lamu. Ha, tu dia pada satu doa nak lepas pada nyakit dia dah. Ha, habis kat tu wallahu a'lam pas mula pula dan bahwasanya yang lebih besar ria menafik orang menafik hak lebih sekali besar ria ianya. Ha, lagu mana kita ikuti semula pula wallahu a'lam. Eh? Oh, kelebihan dia. Pada kira gini mudah-mudah pak. Dia senang akomih ni. Nah, kelebihan dia cerita terkena kajiannya dah. Kita ingat tu, senang akomih puasa adalah satu sunnah Nabi. Apabila sunnah Nabi berkata saya man ahya bi sunnati faqad man ahabbani. Siapa-siapa dia hidup sunnahku. Puasa sunnah Nabi. Nabi tak ajar dia tinggal. Kami. Nah, pas sahabat-sahabat kita tanya Nabi, dia kata, "Bapa Rasulullah puasa seumur sunnah?" Nah, tak serupa hari lain. Nabi jawab lah, "Yaumal itu fihi kana hari beranakku." Ni baru kena kita orang panggil puja kita terima kasih Tuhan beranak kita hari kita syukur panjang umur puasa. Tengok Nabi puasa hari beranak dia. Ada tak buat kek tu dak buat kek paling mana butir pocok lilin mantan dan sam dan fen pepepu hot tu fok majusi sampai siapa dok gi besar wan kek dengan api majusi selalu dak wan kek kita dengan poso tengok Nabi poso sebagai terima kasih tu eh beranak hari sena ha tu panjang lebar pula kalau kecil tu tu tapi nak berhenti sini pun orang kata dan lagu mana kuan perasa kuan kelebihan berkat atau orang panggil pala yang Tuhan nak wui kepada kuasa kami dan sena. Pakar tak kena kecek behin, kecek mudah kata, senar komih ni, sunnah Nabi. Sebut kata sunnah Nabi, man ahya bi sunnati, siapa-siapa dia hidup sunnahku. Nah, orang ni, faqad man ahabbani, tanda kata orang kasih aku. Wa man ahabbani, siapa dia kasih aku, kana ma'i fil jannah, duduk sekali dengan aku dalam serga. Supaya jemaah sana juga. Ha, pas apa boleh puasa komih? Komih hari akad amalan naik. Ha, tu hikmat sukulah pula. Nak kali hai kami pun, oh, akak amalai, akak amalai. Pah Nabi ya suka akak amalai dia dengan dia poso. Ha, tu kelebih hai kotu pula. Tapi kita pakai tak kena kecep banyak. Ingat tu sunnah Nabi, orang hidup sunnah Nabi, ha, satu pada kasih Nabi. Bila kasih Nabi, sekali dengan Nabi dalam syurga. Amalah dengan poso senar dan poso kami. Ha, di antaranya dah. Ha, tu sabit dengan hadis sahih dah tu. Ha, masuk sini pula, sikit lagi dah. Dia banyak dah ni. Bismillahirrahmanirrahim.
Tetap kalau kita dengar dah baru ni, cara belanja duit pitih lah rumah tangga. Ini satu macam dah hikmat dalam bab kita nikah kahwin orang jantan yang kelima. Maknanya kita mari sobar di dalam tarbiyah tarbiyah dalam rumah tangga kita. Sikit banyak fanga bini tak sobar, abing fanga tak masuk dengan kita, tak kena kita sobarlah. Tu hikmat dalam bab nikah kahwin. Pas lagi sobar pula dalam belanja nafkah duit pitih kena halal sungguh. Yang itu tu nafsu duit tak molek. Samah 2-3 kot nak beli barang dalam rumah, nak uri kau bini gapo semua tu, tu kena duit halal sungguh. Ha tu sikit banyak kita orang susah tu kena sobarlah. Turut kata kalau kita cara duit hak haram ni mudah sikit pada hak halal. Okey, tapi kita sobarlah we wala susah pun nah motonglah atau kita akan nebahlah atau kita nego benda-benda yang halal nasi kabu gapo semua ni. Apa lu tu lebih jemaah? Apa nak ayat tu? Kalau tu tu tuduh gitu. Baru boleh main. Tapi nampak butir pula. Ya, kena duduk molek. Muka sejak lebih tak atas demo dah. Alah, nyelengoh juga. Kisah-kisah kalau tuduh dua. Kisah selagi, butir lah dah. Kalau butir dia, tak apalah. Laku butir dia nak laku. Nama kecup belakang dah. Ha, duduk molek sikit. Yang masuk lagu ni boleh pedoh lah. Baik, bosu. Puan-puan duduk depan ni. Kena wengak. Puan rumah tipu pasal jauh ni. Barian apa cai dah lah, pin dah lah. Dah, satu. Pas Nabi royak-royak lah. Dina yang kita belanja pi sabilillah, dina yang kita belanja pakai miskin, dina yang kita belanja, dah wa habis duit kepada mendekor saya. Maka semua dina pitih dirham hak lebih lama satu, duit pitih yang kita habis dalam rumah tangga kita. Ni dengar teh we, hak jatah tetak kerja gapo, tu delok kau bininya. Tak ada habuan ni. Kau duduk kau kedai kopi ngobok jambu misalnya. Binilah motong, binilah kerja kita klik minta duit makan puluk. Nah, nak makan nasi, tak ada kuah, tak sen, nak ada kuah. Tak kena bebek, kerja malah. Tak ada lah, orang panggil duit pitih yang kita belanja rumah tangga, tak ada kelebihan kita. Walau bini halal, tak ada gapa, bebek tak kerja, jangan bini wasa. Ya. Ada kau kerti nak bebek tu pun. Dia tak main pin raitah, bebek aku main kerja, main pin lain. Kau jangan dia ajar bebek tesong. Oh, jangan dikau dua. Oh, ada kerja kau mana dah. Ada juga itu nombor itu pun. Belalah yang tadi tak ada kerja apa pun. Duduklah kena kopi. Duduklah kena buat jambu pun. So, jangan bini dua. Itu nunjuk atas bini halal lah. Sungguh walaupun bini halal dah di. Tapi pala yang kita nafkah lah bini tak ada. Rugi, rugi, rugi. Tengok tu. Habis dari sabilillah tak ada. Dah perih sabilillah ni. Besar ni lagi. Ha, tu dengar tak beri atas dah. Nak kerja-kerja tak. Dia tengok laisuk tu. Tak ada kata pihak-pihak termasuk ambu apa sebab tu dia tak kerja dah. Ha, nak belanja rumah tangga kita lah. Pas dia tu laki tak halal, ha, ni berat nane dah lah. Kalau ni kecek orang halal saat ni, dia tak halal, tak ada apa-apa. Kena letak hutan dia akan raksa. Ha, kalau belanja pula duit haram, nanti tengoklah tumbuh daging dengan duit haram. Panaru aulabihi. Kullalah min nabata min sutin panaru aulabihi. Tiap daging yang tumbuh duit haram, niakalah utama dengan dia. Kalau bini tak tahu, kita wiri-wiri hari, akan bini dakwa di mahkamah Tuhan esok. Kalau bini tahu dah, kacai makan juga, song neng song, song song si, song sang hub, song si pek dah lah. Buat molek dua kali pak, dua kali tiga ni. Bepeh lah tu. Haa, peh molek tergi pulak. Aku tak peh ya. Apa tu lagi kata? Dan lagi sebenarnya Nabi Yusallallahu Alaihi Wasallam, bagi siapa membelanjakan oleh seorang, dah, lelaki atas ahlinya. Kita orang jantan ni lah. Kita belanja seorang lelaki atas ahlinya. Duit piti anak. Lagi rumah tangga apa kita belanja mungkin hati kita. Maka iaitu. Temu tak tu? Tengok-tengok kita dulu tu ke. Muka 50 ni. Kita hamba ni. Hal demo tak tahulah. Tak ke? Baru duk cari. Waduh-waduh sudah tak ikut dia lah. Pak Mei lagu mana dia kena-kena. Ay, cumi mata lagi yang subel lagi. Baju yang pandok. Dia merah tangan tengok tu. Apa boleh main? Tengok temu dah lagi tu. Tolong tengok awal dia. Ha tu baik. Nak pergi awal temu tak temu. Dia lambat. Kerja aku lapel lebih lah ni. Duk apa-apa nama rumah tak kita tengok. Nah, dia katanya semua orang jatuh yang duk belanja awal kepada ahli tu. Semua dia kata iaitu bagi siapa belanjakan sore ahli dia tu. Jawabnya, dah sedekah. Jadi pahala sedekah lah dah. Allah. Padahal ya, ya tak ya pun. Kita boleh pakai sekali dah. Ya duk menanak, ya duk apa. Tapi Nabi kira pahala sedekah. Yang kita dah habis duit pitih kita. Lagi rumah tangga. Belanja anak wak ngaji. Dan nafkah kepada bini wak beli baju dan sebagainya. Semua tu dikirakan pahala sedekah. Kata dia.
dan bahwasanya seorang lelaki sungguhnya dah beri pahala di dalam belanja, di dalam belanjanya itu sekaliannya. Jadi nak ayat Nabi kata seorang lelaki sungguhnya beri pahala dalam belanjanya itu sekalian. Ha, semua yang duk belanja gapo le rumah tangga tu hak kira pahala lah kalau nah, buat belanja beli bawang, beli beras tai-tai, beli baju dia, atau tempat duduk dia, tawa kain selimut dia, semua tu tu hak kira belaka pahala belanja dia. Wi sago mano nah, hengo mengakatkan satu suap kepada mulut isterinya, itu pun beri pahala juga. Beli beras tai-tai, beli beras mak candu, wi bini makan duk suap nasi semulut sebutir dua mulut anak duk makan, semua tu hak nak gaji belaka di akhirat esok. Ninlah kita orang jatuh wi duk tengok pada malam ni kerja tai wi, hak tak kerja tu. Wi pisahlah kita belanja dalam rumah tangga bawel lada budu gapo dah ke wah terung gapo semua dah dan semua tu Tuhan ada ganjar wi pala kita belako di akhirat esok hak kita dah beli hak wi duit bini 30 kok sehari 40 kok sehari dua cupak beras dua cupak setengah wi anak ngaji tarika kiraati gapo tapi kalau ngaji jojak mau maror lalu lalu cak orang antar tu 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 tak ada tu hak tu harus itu ya tu nak ingatlah tu tu. Habis dah weh, sama tahu nak cukup pijan tu. Kali kira mari, 1,8 million baht. Hak tu, duk dengan tangga haruh. Sebab ya, kita pergi kepada, bukan pada hak dalam agama doa tu. Bukan duk dosa apa tu, tu kena pahaya hati lah tu tu. Okay? Tapi kalau ngaji daruh, ngaji atan deh, ngaji telon deh, hak bahasa orang panggil haid war dengan agama lagu tu, oh, hak tu nenom, tak ada apa-apa lah. Habis sekup, ada lah. Suas mulut nasi sebutik ada. Ah, tapi kalau habis kok kokai mau maror ya jojak lolin leo anon u tatuh na pala jako tu kok. Ha tu ngata ngah roh ke pagi. Ada apa-apa dah tu tu. Nah, ha habis. Tapi kalau habis le belanja kau ni, tak ada apa-apa. Satu sekok ya tan bin dia dari sore. Dua kok dua ore. Ha tu nak royak. Ha dah, baik. Dan telah berkata oleh Ibnu Mubarak. Temu lagi tak tahulah. Radhiyallahu anhu, padahal ia serta sobatnya di dalam perang sabilillah. Seorang sobat Nabi namanya Mubarak. Nah, ia duduk dalam sekali ramah-ramah. Masa kau duduk perai sabilillah. Ah, sudah-sudah perai itu tak beradu. Ah, beradu pakai duduk kecek pergi marilah. Dengan katanya, kata Mubarak. Tak situ domen dia. Dengan katanya, kata Mubarak. Adakah kamu tahu akan amal yang terlebih afdal daripada amal yang ada kamu di dalamnya, di dalam perai sabilillah itulah. Dia tanyalah dalam ramah-ramah pun kita duduk natu wadul teh. Eh, mu tahu dah lagi aku boleh berita baru, berita baru. Amal yang lebih lagi daripada kita ada beramal ni. Mana? Perisabilah lah. Perisabilah ni mati weh. Okay. Ha, amal yang lebih pada kita duduk lebih dia perai lagi. Amal yang kita pergi sebelah lebih lagi. Mu tahu dah lagi. Al-Mubarak tanya. Ha, tanya sobat ramai-ramai yang duduk sekali dengan dia. Maka katanya, kata sobat ramai-ramai tu. Nah, situ domain dia. Ia kata ini. Ia katanya, dah, maka kata mereka itu, mereka sobat ni, tiada kami tahu akan demikian itu. Tak tahu lagi weh. Kata berita baru Nabi Royak ni. Royak ke apa? Ha, katanya, pahala besar lebih pada perisabilah lagi. Dalam media kita duduk ni, lebih hot ni lagi. Mu tahu lagi? Jawab sobat kata, aku tak tahu lagi. Habakot bila ia tak tahu tu, maka kata Ibn Mubarak. Maka Ibn Mubarak jawab lah. Ia kata ini. Aku tahu. Aku tahu akan demakia itu. Akan demakia mana? Akan demakia kata pahala lebih besar daripada prepi sabilillah lagi. Hak Nabi Royak berita baru-baru. Haa, sok-sok ron-ron baru-baru Nabi Royak. Iaitu, apa yang demakia itu? Tak ada mesej itu. Iaitu yang demakia itu tu, seorang lelaki-lelaki yang melahirkan daripada kejahatan. Ada seorang jahatan yang jaga, yang tak ngaruk. Tak curi, tak mabuk, tak zina, kata dia lah. Tak tinggal semaya. Dia jaga diri dia molek. Supaya orang tina bujir ke. Dia main mitut lelaki dah. Dia jaga dia tak jahat, tak ngaruk, tak nak ngetih. Okay? Tak ngenak, tak curi. Jaga aurat wi molek gapo. Tak ada kata nak ngetih gapo. Dok ni orang tegur sopak ni jawab. Mana ada? Ada mana eh? Ikut kita, kita pergi mana-mana. Bum, kita orang sore. Tak jalan, biar tu dulu jalan demo tu. Oh, tepan mepang tu berterung tu. Ketek-ketek dengan Fuad datang dengan mak-mak perasa pula dah. Mak tanya patah mana dia? Sedap dia jawab pada hujung. Kurang ke mana-mana apa orang-orang ni? Nah, tak nak pergi madu kita mau ni. Kita jalan dengan panah gini lah. Pergi nak payung kita ni. Kita sore. Ha, tu tak buka jalan. Tak ada jalan tu. Tak ada jalan. Pik tak tikal lalu dah.
Ha, terus pergi jalan tu, mak kena kocai tu mak tu. Dekah ha kocai mata dia. Hmm, dah ha tu. Ya betul-betul jaga sungguh. Kau tu bek kedah tu di mana pak lo, pakal de pakal gapo, pakal gol-gol takut orang jatuh tengok. Hok ni beheng, boleh duduk serga, boleh duduk wah nangi arah. Wah nangi arah di akhirat VIP boleh duduk orang tina bujel lagu ni. Ha, tak ada kata nak ngeceh dah apa dah. Dah, tapi dia panggil payahlah nak sampai situ. Golek kada bujel kan klek-klek-klek lecu tu galah. Sepotong dia 3 hari kena wala. Ha, tu dia lah. Tu nak jawi. Kelek, apa bunga apa jamur klak 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 bunyi. Apa boleh main wala tu. Kau tu pan me pan tu. Ha, tu lah jawi dah. Ambil atas jaga je, ngegon jaga diri ni. Ni orang jatuh jaga ni. Ya jaga diri dia saat itu dengan mana orang yang kata seorang lelaki ni dah maka dia jagalah melerakan kejahatan padahal mempunyai kepapa ya orang susah ya tapi tak curi hak demo tak minta hak demo tak ada menipu hak demo susah ya duk jaga anak bini gapo ni dah cari pagi makan pagi cari petang makan petang tapi tak menipu kalau jual ikan tak makan tak kelo kalau gaji kayu pun tak ada kelak. Kalau kutik kerak pun tak ada tak tinggal dua baris nanti ni semua ladak. Nakeh ada apa besek suku dak, dak ada apa-apa kalau jual lemah tak ada buah buruk dua tedak. Tak ada kelak apa wala susah pun ya bersih hati dengan Allah. Gak tak gak banyak mana tu hai rezeki, banyak tulah. Ah ni jatan ini. Maka berdiri ia jatan ini daripada tidur. Mana bangunlah. Kita malam-malam bangun. Dah, bangun kucing ke bangun tahajud ikutlah. Dah, maka berdiri ia seorang lelaki daripada tidurnya pada malamnya. Dia bangun pak malam. Maka melihat ia seorang lelaki akan berapa anak yang kecil-kecil. Akan berapa anak yang kecil. Tengok kawin anak. Mungkin susah kan. Hak ni tidur, bek ni hak ni tidur, bek ni hak ni ada kain selimut, hak ni nyamuk ketik. Bele-bele nak pergi kecing kita kata dia bangun. Padahal ia tidur terbukalah sekian tubuhnya. Mereka itu mereka berapa anak tu. Ada hak tu kelanje tu bek selok kaki hak tu pala duk luar hak tu nyamuk duk ketik hak tu mata mata jatuh daripada pala gua ramah ke orang susah pas dia buat lagu ana maka menutupi ia ia laki sani bapak ialah akan mereka itu akan berapa laki-laki dan selimutnya akan mereka itu akan berapa anak dia tu ya selimut dengan kainnya tu kerja apa tu dak nampak tengok anak tu bek kaki mek selimut duduk hak anak we pala jatuh ambil letak. Nah, ha, anak weh tidur pak ni ha. Duk sipai duk tengok anak dia tidur malam-malam. Sabik tu nak ayak kita repot nak tengok atelah kau anak tu nyerak kat mok sokmu. Mok tak nak kecek dah duk wepek tu gaji akhirat iso. Suar nasi weh juga gaji. Gaji basuh berak pun jola juga. Sabik kalau mok tak ala, terus-terus basuh berak anak tak kena basuh atelah. Nyerak ayak aku tak pandai nak bini sangat. Kena basuh. Dah basuhlah baru anak hak tino hak jatah kena basuh. Bupepuh, hak belajar tak bupepuh tak. Kita orang jatah pun. Nah, nyedok lok kau bini saja. Gapo? Kita kena berubuk tak pahala-pahala. Bukan nak wik bini saja. Kau tak anak kita tu. Malam-malam minta wik kubu pepuh tak weh. Akan dalam musabah. Ha, duduk aku tu tak tu. Masuk dak kita orang jatah. Ini kisah-kisah nak bini dua semata. Nak kau ni mu tak ada semua langsung. Apa nak bau meh? Ha, tu 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 pomeh tu tu lubuh pepuh tu. Dekat suap-suap nasi ke apa. Main nak suap tu. Allah, musa umur jarak kau ni. Main aku nak suap tu. Ha, tu minta suap anak tu kepada bini kita tu. Ha, ni dok tak boleh main tu gelimek kau nak lalu. Ha, jawab ulik. Nak tubik jemur kain tu 4 kali itah tembok. Takut dia kata halah bini. Allah bergerak ke lagu tu itah kita. Dia mahu tahu Cik Mak tu apa tu. Dia itah orang tu. Cik Haji nak jemur kain apa ni. Allah bergerak weh. Pak tengok tu. Nak bini sangat. Apa nama khidmat lagi gemuk. Nak apa ni? Ha Allah bini jemur kain apa? Ha tak ada yang kata lagu tu. Ha Allah bini nak main ngaji bini lari. Ajak pergi dengan kaca. Hati kalau mu tak pergi dengan kaca mu pergi ngaji kita dua malam ni tidur suku. Ha tu ban baru pasal Allah bini. Ha tengoklah mu tidur luar lah aku tidur tarate. Nggih, kam sok tai lah dengan kaca keni ketikau atau kat mana pun. Dah aku tit ma anu. Benar bini hari pergi dengan kaca dengan ngaji malam kami. Ni baru Allah bini. Buat ketubik jumlah kain lapang. Tidak ada halah. Haa. Itu nak royak weh dia. Haa. Maka orang saat ni tu jawab dia. Maka amalnya itu. Lebih abzal daripada amal. Yang kita khijol di dalamnya. Mana? Di dalam fisabilillah. Haa. Honing hak mahanya. Tu weh susah. Khijol sekut sama boleh pun. Tak ada menipu ada apa. Kalau payah rezeki pun. Tak ada nak khelak nak apa. Malam-malam cara tengok anak. Tengok anak tak makan nasi. Suat anak berok apa kita pergi sapu. Dah ke? Anak nampak tubik kain selimut kita tidung.
Okey. Ha tu dia panggil dah. Ha maknanya masuk le golongan orang jantan ni lebih besar daripada perapi sabilillah lagi. Amal dia. Ha ni sabit itulah dah. Kita kena buat-buat. Kita orang tua dah nak buat anak tak ada dah. Ha cucu pula. Pada bang. Baklah. Ni lok kau bini belako, tak leh mainlah. Kena bubuk boleh pala kita atik. Nampak dah? Ni papa omak gapo ni bini tak ada beranak dah. Kak poh dia tu, buat cucu dia pula dah. Tolong buh pepuh gapo, buh bedok gapo, malam-malam gapo. Cucu pun anak dah. Ha, Pak Umir pun suka juga. Ni masuk amalan lebih daripada perih pisabilah lagi. Ni bakal bini belakang. Ada yang lain apa Allah bini baik tu tu. Macam kanak lah nanti bersalah apa. Ha, tak boleh. Rugi kita orang jatuh. Ni terbih dari bak rumah tangga lagu ni. Masuk pedah dari bak nikah kahwin. Ah, dah habis itu patut semula pula lah. Ya katanya dan lagi sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi siapa baik semaya dan banyak amalan, yakni banyak bini dan anaknya. Ah, banyak amalan yang kita tafsir banyak bini. Faita tak masuk bini seorang ni. Ya banyak bini kena ruah naik gi. Hak ni orang tim tas dengar ni tahu ni. Tapi le kita mengajar ya kena royak bet tu. Royak bet no ya banyak amalan. Ya tu kena. Ya katanya banyak amal. Gapo banyak amal? Banyak bini. Hak bini pak orang banyak masa hak tu pangan ngaju, hak tu pangan masak, hak tu pangan jenung, hak tu pangan ngepek, sobah habis pak orang tu. Dia boleh sorang ngepek sorang tu lah. Ambil kena pilih tu pilih-pilih hak bini masa kecek banyak tu boleh sobah ke. Hak bini masa ngaju-ngaju. Ha sampai tu kena banyak amal. Banyak amal maksud banyak bini. Ha ni orang panggil kita tak banyak sorang pun tak ada podoh tapi cara molek bini dan anak. Mudah-mudahan kita lebih baik amalan kita daripada perapi sabilillah yang mana Nabi sebut sekali dah. Ha ni gapo yang kata semula pula ni kita ikuti semula pula. Ni dok cara kedalam kelebihan bab nikah kahwin lagi hak yang kelima. Ha ada gapo tanya sikit lagi wallahu alam. Ada lagi bini ko. Mereka laki itu dia lapas kali lapas $3. Oh, kalau email sampai ini pakai tiga lalu dah. Aku ceram lah tiga tolak. Pakai tiga lalu dah. Tiga lalu. Kalau kata 1,000 pun tiga juga. Aku ceram lah mungkin 1,000 tolak. Dia kira tiga juga. Kalau tak aku ceram pun tak ada sebut sahabat. Dia kira sah tu. Haa, tak aku ceram lah mungkin. Nah, tak ada sebut satu tolak ke apa dah. Orang panggil dia kira sah tu. Kalau berdua-dua lah. Ayat tiga tu lah. Tapi kalau kata aku tinggamu, hak tu bukan lapar sore. Ha, aku tinggamu. Hak ni kena tanya, tinggal di Malaysia ke? Tinggal di kerja ke? Tinggal di rumah-rumah ke? Kalau kau sak kata tinggal dengan mana cerah, hak tu baru jatuh. Aku denganmu lepas dah. Ha, aku denganmu lepas dah. Ha, tu kaya pergi kiosk satu solat tu. Aku denganmu lepas dah. Hak ni lapar kinayah juga ni. Kena tanya, lepas ke mana? Ah lepas dengan mana dia kosak cerah jatuh. Kalau lepas daripada mundur rumahmu aku klik rumah ustaz. Tak apa lagu tu. Ah tu lepas dengan lagu tu. Ya lapar lapar sore ya ada dua je. Ya ada dua je behing. Aku cerahlah mung. Ha tu jatuh dah. Walau tak bu satu tolak pun ya kosak dah. Jatuh dah. Cerah lapar sore. So lagi aku tolaklah mung tiga tolak. Ha tu sore. Tolak sore ke? Bu tiga pakai tiga lalu. Nak nikah mula kena buta. Ah, nak buta orang panggil dah. Adapun kalau lain pada tu dikata lapar kinayah aku tinggalmu aku lepas hamak ya kelik boh mekmu kita dua ni putus dah. Ha tu gapai lapar kinayah putus lagu mana tak tahu tu. Putus ke mana cerah apa jatuh. Putus ke mana genggam 4 5 hari sebab nampak teruk dah dua ni. Dok balas homo. Boleh jadi. Tak jatuh lebih tu. Tapi kalau dia kata aku tinggalmu satu tolak. Ha tu jatuh. Sebab dia mai tarik lek belakang. Sahih dengan belakang. Ah, yo kita kata satu tolak ni. Ha tu jatuh. Wala lapa tinggal ni kinayah. Tapi yo gikait satu tolak belakang. Ha tu jatuh ke tu? Tak ada kena tanya dah, mu kosak tak kosak dah dah. Sebab gi soreh lek belakang satu tolak tu. Ya Allah lah. Yo gikitin ngat tu. Aku lepas dengan mu dua tolak. Ha tak ada apa dah. Asal aku lepas ni masuklah lapa kinayah. Tapi kita gi ada soreh dua belakang, dua tolak. Ada pun kalau kata aku tinggal mung tak ada sebut satu tolak dua tolak hak ni kena tanya dia tinggal tu nama mana cerah kau tinggal tau pergi Malaysia kata aku cerah mung hak ni walaupun tak buat satu tolak maka jatuh dah tapi kira satu tolak cerah dengar tolak tu lapar sore hak lain lapar kinayah orang panggil sini 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 kecep betul-betul hey, demo tak ada tu lelaki ya? Tak ada kawin nak demo tu sore orang panggil. Ya gipak rumah demo lain nampak tiri hak tak gapo tak ada orang saling deh.
Tanya orang bujang tu lah. Ada orang saling dini ni tengok lah. Ya tanda kata hujan tu dah. Pak jawab ke orang bujang kata, eh tak ada orang saling. Kawan saling pun boleh tu. Itu kinayah dah. Ya nak lah tu. Tak ada yang tokok pun meh. Kita saling boleh. Demo tak ada orang saling pun. Kita tak saja ya. Bila kita saling dah. Kakak atas demo nampak tu buruk tu. Tak apa. Kita tak ada porak sama boleh. Itu dia panggil kinayah. Hei demo ada tu lelaki tak ada. Ha kawan nak demo. Tu soreh. Betul-betul lalu dah lagu tu. Kau cari duit belanja lah tu. Dah. Hati dah jawab tak apa. Kau cari duit belanja. Ini ada 800-850 kuk. 850-850 kuk. Allah murah. Lepas tu kau panggil soreh tu. Kinayah tu pada ketik main tu. Ada yang duduk soreh malam lain tidur sejuk dah. Kawan pergi ambil boleh tu. Hati kau panggil nonok dah. Hati kinayah. Lagu tu kinayah soreh lagu tu. Yang ada dalam kitab tu semua. Abak tolak, hak soreh dua sana. Aku cerah atau aku tolak. Hak tu soreh. Kalau mahu tinggal, aku lepas deh. Mungkin dua klik dulu kita becek dua. Hak tu dia panggil, duduk dengan tangga, napakin ayah. Terhenti di atas, kosak tangga mana. Ha, tapi kalau kata, aku tinggal mu satu tolak. Hati yang gigi dengan satu tolak belakang tu. Jatuh juga tu. Habis. Kenapa? Kalau aku berhasil, yang PH saja. Buat PH saja. Tinggal jatuh itu. Ah tu pegawai ada PH, kelolo jatuh lagi. Eh? Ah dia masalah kita cerah ni tak nanti atas depan retin no. Dia ya demo hebi ni ku cerah dah. Ah tu dia panggil yolo dah tu. Oh, ku cerah dah bini tu. Ha, tak leh oyak demo, wala tak dengar di bini sekalipun. Ah tu dia panggil. Melaka kalau kita oyak dua tak apa, gepak cerah dah bini. Aku cerah dah satu tolak. Kamu apa? Eh, bini aku kucerah dah. Ya tak bila dua tu kita royak demo ya. Haa, kita royak demo. Haa, sampai tu, masalah ceram nikah. Tak sah duk kelola. Royak preha pun tak sah. Eh, kawin dengan bini kawin, cerah dah. Haa, tu royak tu kan panggil. Royak pun sepunyai kelola tak kelola. Ya kelola pun jatuh. Haa, walau dah lagi gila pun jatuh. Mabuk jatuh lagi orang cerah ni. Ambil tak sah lah dah. Haa, walaupun kita macam ni, duk royak preha pun kelola. Haa, kawin tak klik lama dah bini. Kena kucerah dah. Ha, ni kita royak preha nak we demo kita dak ya sebenarnya jatuh tu. Kelola tu. Eh gendo guna apa tajuk tu kelik mano mobil ni. Aku cerah lah mu. Ha. Kelola lah tu. Jatuh. Dia tak leh ni. Nah, kelola ke sari kabu apa? Okey, tak akan siapa kau kau tak akan sekabu si belau. Padahal si kabu ya bukan. Hi, tak apa kelola bet tu. Ni kelola bab cerah nikah ni ya jatuh, ya jatuh. Nah, tu dia lah apa tanya masalah PH tu duk kelola mai dia panggil. Nampak tak? Apa duk kelola duk royak PH ini gini. Ah, tak ada apa bini aku tak melak, aku cerah. Ha, jangan. Ha, tak kena cara gak. Dah, jatuh dah jatuh tidur sekali lagi gak. Zina dahlah. Apa apa lagi? Kau tu apa bini nak ngaji fotu lah pula waktu tu. Kau dia kata jatuh sok mana alasnya? Uya bila sok waktu gopo mi. Oh, tu tak kena berlaku apa yang tanya kita, kena tanya dia lah tu. Dia kata tiga dah, apa yang tata so? Apa kita nak oyak genoh lagu tu, dia kata kebek mana cerita tu. No. Oh. Kau kata tiga yang tata so? Haa, tu oyak dah, kena kita tanya foto. Foto, foto tahu apa semua dengan orang, orang raya kau, ya satu. Dia suka, betak kau tahu apa dah. Orang boleh kunuk, ya tak boleh. Ya pasal tu, waktu. Ya suka tak kena. Orang puasa pakai tengok anak bulan, ya kita tengok lihat dan. Ha, yang dia puasa tu. Kena tanya buat dia lah. Orang gerbek boleh belakor. Niat ngekoh ratik. Niat gerbek ratik. Nak jual ratik, nak makan saja. Boleh lah tujuh kira. Ya nak ngekoh belakor. Pah? Ayuhlah nak kecek buat obat tu. Dia panggil. Dia kecek. Tak boleh nak bersaing. Kata aku bandingnya. Saya masih mati tu boleh. Oh ni ada geledah umur. Dia panggil. Geledah. Dia kecek. Oh, kita baca bismillah tali. Kena tabur bismillah. Ha, kena turut dia apa? Sebab tu dia panggil semaya tak ada bismillah. Tak sah payah tak apa. Pas tak jadi kelah dahumu. Aku tu dah dia panggil di antara bapa. Binti go mana pula dah? Ha, apa tu? Ha, kalau kata tinggal tak apa boleh kira lagi. Ya pandai tu kalau tinggal dulu. Tinggal tak apa. Kalau dia kata cerah, pergi. Ha. Ha, tu dalam perut dia, dia tinggal hak mana tu. Ya, dia nampak. Oh, nampak minah ke timah ke kelesung tahu tiga orang tu.
Ya napa aku tinggal dah. Ha, aku tinggal hak mana tu duk tak perut dia tu kita nak jawab talih tu. Tapi kalau kecek tinggal tu boleh kata sana lagi. Tinggal duk sama taro. Nak pergi main-main keluar mari kau ni main kau tu. Aku situ lagi. Kalau kata nak lagi mak mung bini apa? Bini pau aku cerah dah sore. Habis tu dah. Ha cerah sore tu kena ya kau sat cerah mana tu. Ha tu guru jawab talih lah perut dia masa tu. Ha tu yang tamu ke yang kedua tapi jatuh dah tu. Jatuh dah tu. Ya kelola ya tapi kelola jatuh kena ni. Kalau buah cerah, kalau buah tertinggal tu pengatasan inilah ada tafsir lagi. Lepas tak lepas tu. Dah, habis dah. Oh, tak habis kena banyak alah ni. Eh padah tak boleh kan nasi tu jelah. Oh, cerah belaka weh. Ha. Eh? Ah tak dosa apa, dosa sepatu dok tengok bini pergi mari tu. Kita cerai dengan bini dah. Pak kita klik dok sekali lagi. Ha anak-anak paham dok sekali juga. Eh? Mak ada dok dah. Ha mak ada tak apalah. Mak klik jaya sekali. Eh? Ha lelaki lain ada bor dok dengan no. Oh, tak ada siapa, no. Oh, mak belaki mana Malaysia? Oh, tak ada apa, dah kita ada klik dengan anak kita. Tapi kalau klik jumpa dengan dia tu kok, harai duk tengok gimana belakang harai lah, walaupun bini kita dulu pun. Oh, nak tengok talih jauh tu tu, tapi gitulah deh. Seperti tengok orang luar suku sakak lah, dulu tak apa bini kita. Kalau ni bila itu kecil apa, jadi belaki lah. Kita duduk dengan anak, ya mari kok, duk tengok gimana tu, harai apa tu lah. Tapi kita ya tak ada kita nak cara kan nak tina nak yakin tak apa tu dok duit dok gapo ya pasal dia kita nak cara siapa undai-undai dunia kalau rasa kita tinggal anak bercerai gapo dengan bini dah tak ada padu langsung bini gi hadu salah dunia tu kan tak padu pada anak nah hok dunia ni pun apa dah tu nak cara nah kita rasa dah bagi bang nah ada lain pula dah lepas cerah malam ni kali. Oh. Tangi tapel di jatuh ke buku buku besar. Tangi. Oh, tangi dia tu kalau asal tapel dengan jadah pun tak apa. Kalau buka tu baik kalau nampak tangi, tak ada apa. Yang tu dia gelengnya tak apa ke? Ah, dok belapik dengan kanon pun tak ada apa lah. Tapi tengah hati tak leh. Dah, amolaknya kita buka tangi sekat ni ke? Dok luar. Kalau belapik dengan jadah pun tak ada, dengan kanan pun tak ada apa. Ya sarak bagi nasa sujud tu, ya jahisa ya belapik alihnya. Jahir tu jangan belapik dengan piyah, jangan belapik dengan daun kanan, jangan belapik dengan kain subek ekor yang pergi mari. Ada pun kalau ekor panjang, mak jatuh, kita sujud mak tadi, kita naik. Tak apa tu. Kalau bahasa kita naik juga, kain subek turut, kalau tu tak alih. Lepas tu, kalau tak alih, belapik dahir, ya belapik tangan, tak apa. Ha, maksudnya lagu mana tangi dok lekan no ha, tak ada apa lah hak belapik dah ini ya tak leh nyo apa dah tu kena dah tu kan jawab apa dah eh rambut pun tak leh oh ya dah ini wajib kita kena hata apa kena hata dahi kita tempat sujud belapik dengan rambut belapik dengan anak kano deh belapik dengan apa nama ni dengan kain subek kita hok gi mari tu ada pakai subek kita tak apa dah tahya tu pas jadah ni lah. Kalau dia gerak ke mari dia gerak. Ha tu dalih. Ha deh. Ha mu tahu dak kita dalih dah. Ha dia panggil tatan hari dia. Ha. Ha dalih. Ha kalau dia tak pak jatuh bok. Tuju tak ada apa. Ha. Ha tak apa dah dalih lah. Kalau dia jatuh ke bok gitu tuju tak ni bok tak apalah. Ya becek kepada kita dah. Apa dah? Ha ni kalau jatuh 100 katuk gitu lu sujud. Pan haik haik pula. Ha tu tak sah sebab belapik dahi. Pas tepat dia tanya belapik tangi, tangi ada tumbuh dalam kita. Lagi okay. Ha walau belapik dengan kanan pun tak ada apalah. Ha hok tu tu. Teh. Ha tak poso 2 3 tu gomo habis malam ni. Jatuh satu orang baru bin. Pasti dia tahu kata orang tua tak kena. Jumlah dia pun ya. Tapi tiga orang tu dia nak royak. Tak yatuh. Mungkin dia nak royak. Ya tanya lagu mana lah patut.
Oh, tak ada apa. Masalah cerah, aku ceramu ya lah betul ke pelapa cerah yang nak royak. Ah kalau jatuh tu gua jatuh habis bini rumah. Duk misang ngaji bab cerah pada aku cerahlah isteri ha pada nak royak hak cerah. Ha nak ada kosak ada apa. Ni nak royak cerita cerah. Lagu mana lah pas cerah? Ha royak ni aku cerah bini. Ah kalau jatuh bini atuh habis tu duduk ngajar. Tu eh? Ah, tu tak tahu. Oh. Dua saya dah gapo lagu tu mengguna royak cerita dia mau tanya. Nah, bila ah, eh lapat cerah lagu mana lapat cerah? Oh, tak ada apa je lapat cerah mari. Nak royak. Ah, nak royak. Aku cerah mu tu apa cerah? Ya lapat cerah tu. Pasal tak ada cerah nak royak dia mau tanya. Oh, kalau gitu jatuh habis orang ngajar. Cerah-cerah ha, sudah sungguh habis leting bab robok mama aku rumah luru. Ni nak royak ni patu nak royak apa dah bang. Ah duk molek wame tengah malam ni selok kain tu. Ha belalah dia mata jatuh tu. Ha sekatulah deh. Wallahu alam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma zukna fahma. Rabbana la tudbina ba'daitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Allahumma ikhtim lana bisul khatimah wa la taqtim alaina bisul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.